Dan panel-panel kita yang akan mengikuti program Buah Bicara Usahawan. Dengan ini saya persilakan Puan Noraini binti Ahmad daripada Pizza Jangan Me'ani untuk ke pentas, yakni pengasas Pizza Jangan Me'ani. Dan seterusnya saya persilakan juga Tuan Haji Yusmat bin Mamat, Presiden iMedical, dan juga Puan Arma binti Wahab, pengasas Nasi Arab Bonda. Dan moderator kita ialah Encik Muhammad Azizi bin Zainuddin, Timbalan Pengarah Perpustakaan Awam Kelantan. Dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton kita yang akan bersama kita dalam program pada petang ini, Bicara Usahawan, yang mana alhamdulillah pada petang ini kita bawakan beberapa orang tokoh usahawan yang diperhebatkan Allah SWT di negeri kita ini, walaupun di negeri kita tapi tersohor ke serata Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tokoh kita yang pertama yang berada di sebelah kiri saya, Tuan Haji Yusmat bin Mamat, yang merupakan pengasas iMedical Kelantan. Selamat datang ke pentas kita pada petang ini, Tuan Haji. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tadi penonton kita boleh tengok tepi jalan itu, nak lalu tu ada cipai pak tu deh, pak atas UK tu ada iMedical yang besar tu. Inilah pemilik dia, inilah pengasas dia. Jadi boleh kenal ini, insyaAllah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang handsome. Alhamdulillah. Nak kata comel dia juga. Alhamdulillah. Rasa comel apa lagi? Allahu akbar. Manis dah. Tak ada lagi lah. Kita tak ada kata comel, kita kena handsome lah. Okey, okey, tu. Okey, saya mungkin perkenalkan diri dulu lah. Okey, silakan tu. Nak pergi berapa minit kita? Minit sudah lah. Boleh. Minit dua untuk ajib ajib kenalkan diri. Saya Yusmat bin Mamat, asal Kelantan kita lah. Anak kerja Kelantan Pemulih, pengasas iMedical Pharma Holding Berhad. Kita start bisnes kita pada tahun 1993. Maknanya dah 30 tahun dah. Kita dalam bidang farmasutikal. Maknanya kita bidang perubatan. Kita berbekalan ataupun kita asas kita punya bisnes kita di Pekalan Cepol. Dan sekarang kita beralih arah di bandar dekat Teripuk. Kalau macam korang kata tadi tu, dan kita punya kilang kita dekat pada Tembak. Saya sudah mempunyai isteri dan mempunyai isteri saya farmasi dan saya juga farmasi. Kita berdua farmasi, saya farmasi dan isteri farmasi USM, saya dari luar negara. Masa balik kita buat bisnes sama-sama hingga sekarang lah, insyaAllah. Lepas ni kita bincang-bincang. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Jadi dia dah kuk dah. Dah ada isteri. Okey, jadi ahli panel kita yang kedua, saya perkenalkan Puan Noraini binti Ahmad, yang merupakan pengasas kepada Pizza Me'ani Jangok. Kalau tuan-tuan masuk depan tu, orang yang berkata panjang tu, itulah Pizza Me'ani Jangok. Pizza Jangok Me'ani, Pizza Me'ani Jangok pula ke. Salah sebut saya. Allahu Akbar. Minta maaf. Minta maaf. Jadi, kita minta apa Noraini binti Ahmad kita perkenal diri sikit kepada penonton-penonton kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Azizi. Okay, dan terima kasih juga kepada member-member usahawan dan kakak-kakak adik-adik di bawah. Okay. Nama saya Noraini Binti Ahmad. Umur 37 tahun. Boleh umur boleh kan? Umur baru 37, baru. Okay. Dan saya juga mempunyai seorang suami. Saya ada suami dan anak 5 orang. Paling kecil umur setahun. Saya beroperasi pizza jana tahun 2016. Duduk di, ada orang panggil Jelino Hotel, tapi kalau saya tak hotel sangat dan lainnya. Okay. Bermula tahun 2016 sehingga kini lah. Itu ada dari saya. Terima kasih pengakuan kita. Alhamdulillah. Katanya jeli yang dia pakai itu bukan test baru juga. Jeli show dah. Ada macam-macam benda. Ada jeli ni, ada universiti, ada politeknik dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Jadi ahli panel seterusnya, usahawan kita seterusnya adalah Puan Arma binti Wahab yang merupakan pengasas nasi arak bondo yang juga ada di sini hari ini. Jadi minta untuk Puan Arma kita perkenalkan diri seperti mana ahli-ahli panel yang lain. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang handsome ni kerana sudi menjemput saya untuk share serba sedikit berkenaan dengan topik pengusahawan. Bersama-sama saya orang hebat kita Puan Haji dan Fiza Danuk Mahani. So, orang-orang hebat sebelah saya ni orang kata anugerah untuk saya juga supaya belajar dengan orang untuk maju macam dia orang juga. So sis moderator bagi tahu puan eh. So dah tahu lah saya dah kahwin tu dah. Okey, berumur alhamdulillah 39 tahun. Okey, mak ayah saya beri nama saya Arma binti Wahab. Okey, kepakaran saya sebelum saya terjerumusnya dalam bidang usahawan, saya adalah salah seorang bisnes juga bahagian financial advisors. So, kepakaran saya dalam bidang finance, macam mana nak membantu customer merelaksiskan masa dia bila pencen nanti. So, daripada situ terjerumuslah ke bidang usahawan. Daripada financial, tukar kepada bidang F&B. Okay, makanan, nasi arak bonda. So, orang tanya, kenapa trademark bonda? Kenapa diberi nama bonda? So, majoriti anak didik saya panggil saya Bonda. So, saya guna trademark nama saya yang diberi dan dianugerahkan oleh anak didik saya. Keluarlah restoran nasi arak Bonda pada tahun 2022. So, masih baru lagi. Alhamdulillah. So, memiliki 4 cahaya mata. Asal orang Kelate, memang orang original, kota baru Kelate. Sudah daripada saya. Okay, terima kasih Puan Arba. Alhamdulillah kita dah berkenalan. Orang kata dengan pendek-pendek kita tak kenal maka tak tahu. Jadi kita dah kenal, kita dah tahu. Jadi lepas ni tuan-puan semua boleh bagi tahu lah. Buat kenal dah, pengasas-pengasas iMedicare, Liza, Zanggong, Pak Ani dan juga Nasi Arab Bondo. Jadi alhamdulillah di hadapan kita ni 3 orang usahawan yang diperhebatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia keusahawanan. Jadi alhamdulillah seperti kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang usahawan. Isteri baginda juga usahawan dan baginda juga menggalakkan untuk orang Islam menjadi usahawan kerana diwajibkan Islam untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu merupakan satu daripada rahsia di mana orang Islam disuruh untuk berniaga, untuk maju dalam hidup. Kalau orang tak berniaga, tak ada keuntungan, semua miskin, macam mana nak keluarkan zakat. Jadi alhamdulillah dengan adanya usahawan-usahawan di hadapan saya ini, insyaAllah program hari ini kita akan cuba beri inspirasi kepada orang lain dengan pengalaman-pengalaman dan perkongsian yang akan diberikan oleh tokoh-tokoh kita jatuh bangun dalam membangunkan
sebuah perniagaan. Jadi ingin saya menitik satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang boleh dipercayai. Rasulullah sebut peniaga yang boleh dipercayai dan beramanah akan bersama dengan para nabi. Dan orang-orang yang dapat dipercayai siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi, hadis 1130. Jadi kita tengok di sini bagaimana Rasulullah mengangkat tingginya derajat seorang peniaga. Nah, yang amanah boleh bersama dengan para nabi. Makna bukan satu benda pengiktirafan yang kecil-kecil ni Rasulullah bagi. Kalau kita sedar, mana dapat kita ni insya-Allah ada pelajar-pelajar, ada orang yang minat berniaga, ada sokongan daripada Rasulullah. Jadi insya-Allah kalau kita jadi peniaga yang amanah, kita akan dimasukkan bersama dengan nabi-nabi. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, kita nak pergi kepada I Medicare dulu, tuan haji kita. Jadi sudah semestinya kita kata sesuatu perkara itu ada titik mulanya. Ada pengenalannya. Jadi kita nak tahu. Mesti tuan puan semua nak dengar kan? Bila dan bagaimanakah boleh tuan haji bermula peniaga I Medicare? Silakan tuan haji. Assalamualaikum sekali lagi kepada hadirin hadirat yang saya hormati dan kasihi. Ceritanya bermula bisnes ni daripada kecil lagi sebenarnya. Saya asal daripada keluarga middle class, maknanya orang pertengahan. Ayah saya seorang kontraktor, mak saya businesswoman. Businesswoman, maknanya saya dididik, diasuh oleh ibu saya cara macam nak berniaga. Daripada umur saya 8 tahun, 9 tahun saya sudah belajar berniaga. Jadi jiwa berniaga tu ditanam masa saya kecil lagi. Bawa sampai saya belajar, sampai saya pergi keluar negara sekalipun, saya bawa impian atau bawa cita-cita berniaga tu. Rasa nak berniaga tu. Masa saya di luar negara pun, saya buat barter trade. Maksudnya kita bawa balik daripada barang luar negara, dan kita bawa balik, masuk barang daripada luar negara ke Malaysia, dan kita bawa keluar barang Malaysia. Daripada umur saya 21 tahun. Jadi lepas saya inspirasi tu, sebab tu sebab bagi saya, bagi kita, kita nak berniaga jadi usahawan ni, kita kena tanam anak kita daripada kecil. Daripada kecil lagi. Sebab kalau kita tengok Cina-Cina, ya, kalau kita masuk ke Cina tu kan, anak dia dekat kaunter. Jadi khani dia. Maknanya dia tanam bisnes tu daripada kecil lagi. Dan begitu juga kita, kalau kita nak berniaga, kita kena tanam diri kita tu berniaga. Kerja-kerja lah. Ada. Jadi lepas saya balik, masa saya belajar tu, saya kata nak balik ni nak berniaga, tak sekerja. Saya tak sekerja lah. Jadi selepas saya balik, saya buka farmasi yang pertama di Pekalan Cepat. Tak sampai 3 tahun, saya sudah ada 6 cawangan dekat Kelantan. 6 cawangan farmasi waktu itu kita dah jadi jutawan dah. Tahun 1993. Maiz 1957. Umur saya dah ni 57. Maknanya umur 1993 tu saya 97, 94, 95 tu saya ada ini cawang apa masih dah sampai sekarang lah, kekal lah. Tahun 2020 saya mencebur bilang usahawan lain waktu bilang penghilangan. Maknanya kita meningkat sikit kita punya bisnes tu, kita cebur kepada bidang penghilangan lah. Jadi saya pecah lagi kan. Terima kasih Tuan Haji. Maknanya nasihat Tuan Haji kepada kita, kalau kita nak anak kita ni jadi sebenarnya Tuan Haji ni, maknanya dia didikir daripada kecil. Daripada kecil dah menyaksikan ibu ayah berniaga, keluarga yang berniaga. Jadi sikit-sikit orang kata apa? Semangat tu jadi tinggi. Haji kan? Minat tu jadi tinggi. Jadi kita sebagai yang ada depan ni, bolehlah mula mendidik generasi kita untuk menjadi peniaga. Sebab Rasulullah sendiri sebut 9/10 rezeki adalah datangnya daripada perniagaan. Jadi maknanya satu sahaja mari daripada makan gaji. Jadi bukan kata makan gaji tak penting saja dia, penting juga. Tapi untuk cari pengalaman. Kalau semua orang niaga, siapa nak jadi
Untuk urus bisnis itu nak kejarnya rendego. Tapi 90% daripadanya adalah perniagaan. Jadi baik. Terima kasih Tuan Haji atas keterangannya, titik mulanya daripada kecil bersama belajar bidang farmasi dan balik hingga boleh buka cawangnya. Tahun 1995 dah ada 6 cawangan. Jadi alhamdulillah. Jadi adik-adik depan kita ni boleh tanam. Mana Tuan Haji boleh buat sudah pasti. Orang lain juga boleh. Tapi caranya, caranya apa itu seperti yang disebut Tuan Haji tadi. Okey, kita naik kepada adik-adik kita yang kedua. Okey. Pizza. Pizza jangan. Awak tanya siapa pizza jangan tu? Ni ani jangan. Tapi tak apa, ni ani disebut itu. Baik ini disebut kita. Jadi seperti mana Tuan Haji juga, setiap benda kona ini ada titik mulanya, ada inspirasinya. Jadi saya minta kona ini kongsikan bila lagi, mari idea, mari rasa tercetusnya. No. Ukur peniaga pizza sebagainya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tercetusnya buat pizza ni tahun 2016. Tapi macamnya Tuan Haji tadi jugalah. Saya background keluarga daripada masa kecil mak nego kuih. Ayah nampak tanah hotel lah. Jadi dulu masa saya kecil semua adik-adik ramah duk tanding buat apa, saya semua kena sungguh. Rupanya pagi kena pergi atas kuih. Rupanya saya sehat macam meda. Kekuatan daripada kecil dulu menyebabkan saya kuat untuk kata-kata bawah lah. Saya waktu 10 tahun dulu ganti basika. Orang lain masih tidur, kita duk ganti basika di atas kuih kedai-kedai. Saya lepas pada sekolah ke Bersama, saya dapat melanjutkan ke universiti. Tapi saya tolak tawaran itu, saya masuk bahagian nursing. Sampai tiga bulan, saya gagal teruskan. Clash. Ingat kau boleh jadi nurse. Tapi Allah Ta'ala bagi rezeki saya setakat tu saja. Maknanya you saya tak dapat. Nak jadi nursing pun saya tak dapat. Masa itulah pemulanya kita rasa gelap dunia ni. Maksudnya kita belum belajar deh. Saya pun ngaji you. Lepas tu bila masuk nursing saya malu nak balik kampung. Sebabnya yalah buat makan tu. Ayah buat makan, anak boleh pergi jadi DC. Tapi masa tu saya dapat pasal skill dekat Ceras. Jadi kadang-kadang itu saya malu balik kampung, saya kira minta kerja luar. Minta kerja luar sebagai tour talent plus. Bajet di Melayu Utara Selatan tahun 2000 ni atau silap. Okey. Jadi, masa tu saya suruh macam mana tak ada masa depan lah. Belajar tak boleh apa, saya sebagai pekerja plus selama 11 tahun. Saya berhenti sebab anak kedua tu payah mengasuh. Jadi saya tak ada apa. Saya dunia saya berhenti hijau apa, saya rasa pergi duit. Balik kampung, balik di kampung Bukit Bunga lah. Balik ke Bukit Bunga. Saya tengok tak ada peluang hijau. Tak ada peluang hijau tu saya cari sampai ke saya. Saya ni orang biasa pakai duit. Bila berhenti, saya cari kerja, kita kena tepuk. Bermula dengan gaji RM25 sehari. Tak apa, asal boleh kerja ke kampung. Daripada gaji RM1,000, kita berhenti dapat gaji RM25. Okey, jadi saya teruskan berbalik pada soalan Cik Aziz tadi. Tak apa, saya mula bisnes ni. Kalau saya, untuk saya lah. Tipu kalau kata kita ni nak buat bisnes hanya hobi. Satu, kekangan kewangan. Bila suami saya hijau, situlah saya dah sebagai duit. Saya tidak berharap sangatlah ni. Jadi, saya belajar buat mini pizza. Belajar mini pizza selama 4 bulan saya duduk tu, saya di-offer sebagai guru kafar. Masa kita tu, saya buat mini pizza RM1 mendapat permintaan. Dan satu lagi, apa saya buat pizza? Mesti nak tanya ni. Nama tu nanti dulu. Jadi apa saya buat pizza? Saya sebenarnya kalau tengok kuih pun nampak dah. Suka makan. Mulut saya ni
Ada rasa lah. Maksudnya kalau saya makan tu, belum masing tu, bukan kata pandai sangat. Tapi kalau nak minta jadi juri boleh, insyaAllah je. Mungkin kalau orang tak nak bagi. Kalau bagi bunga ke saya tak jadi bunga ataupun nak jadi desainer bagi bunga tak jadi. Sebab pasti tu bunga tu yang kreatif. Sebab saya tak minat bagi seni. Jadi saya minat pakai bawang dengan pisang. Duk bagi dapur. Okey, jadi bila dapat pemintik sisa tengok, saya tengok peluang sini tak ada. Jadi bermulalah saya inovasikan produk menjadi pizza kecil kepada pizza besar. Itu saja introduksi cara bagaimana saya nak bermula dan apa inspirasi saya. Dan terinspirasi disebabkan daripada kecil saya, kalau Tuan Haji tadi, keluarga sederhana. Saya dulu kalau di kampung tu memang susah lah. Bermakna setiap kali ayah tu keluar kebong, buat balik asal lima, mesti hari di atas kuih dia, mak buat rumah. Ayah pula ketemu seminggu sekali tubik dan runtik. Waktu tubik asal lima saya juga yang kena jaja. Ya, tapi saya bersyukur, saya terinsan terpilih daripada kecil lagi dan tanam perbuatan tu lah. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Tuan-puan beruntung hari ini, penonton-penonton semula dengar cerita yang benar. Kisah benar. Kalau dalam TV ni, kita kata kisah benar dia edit dah. Kalau ni tak edit. Nah, rasa perasaan dia tengah layaknya. Puan hari ini kita cerita bagaimana kesusahan dia daripada kecil dulu dilatih. Ada kekuatan yang tertentu pada diri dia. Deh, ayuh buat tanah hutan, mak dia buat kuih. Dia lah orang yang pergi menjaja kasih kuih dan juga buat balik buah tadi. Dia pernah ni bagi tahu juga maknanya dia ni kepakaran dia dalam merasa. Merasa. Jadi kita nampak sebenarnya seperti orang kata tak, buatlah apa yang kamu cintai dan kamu cintailah apa yang kamu buat, barulah kamu akan berjaya. Jadi kita nak buat bisnes pun nampaknya kena buat apa kita cinta. Apa yang kita suka, apa yang kita rasa kita ada bakat dalam bidang tersebut yang utama. Jadi kita punya apa ni, kita punya perjalanan kita lebih mudah. Tuan Haji dia, lebih mudah. Sebab Amor ni, Amor suka kecek. Kata Amor suka jadi moderator. Gitu. Okay. Baik, kita nak pergi kepada Puan Arma kita, Nasi Arak Bondo. Tadi dia sebut sikit-sikit tentang Nasi Arak Bondo dia tu. Jadi dulu financial advisor. Financial advisor ni orang hebat job ni sebenarnya ni. Nak jadi financial advisor ni tuan penasihat lah kita kata. Bukan mudah. Tak cerita Piramli. 10%. Tuan penasihat cerita Piramli dulu. Ni tuan penasihat depan kita ni. Jadi lo ni dia buat sendiri. Dia penasihat diri dia sendiri. Dia diri jadi financial dia. Tapi kita nak dengar cerita dia. Bila bermula dia bagaimana sebenarnya dia nak kena ditupik. Asyik Arak Bondo ni. Kita dengar cerita dia. Macam mana? Silakan. Alright, terima kasih moderator. So, setiap orang ada kisah dia. Setiap orang ada permulaannya. So, saya sebenarnya nak dikatakan lahir daripada gelomas. Maksudnya lahir-lahir itu, mok kayu, ayah kayu dong. Sejujurnya saya anak petani. Arwah ayah saya hanya petani. Saya anak ketujuh daripada 9 orang adik-beradik. So, cita-cita saya, you semua ada cita-cita, betul tak? Saya pun ada cita-cita. So, masa saya tingkat tanam, bermulanya kisah susahnya hidup tapi nak twist, nak ubah minda daripada orang kampung yang tak ada apa-apa kepada orang yang luar biasa. So, cita-cita saya tinggi. Saya nak pergi jauh, nak bantu keluarga. Terdetik hati saya, saya nak tolong ayah saya sebelum ayah saya tutup mata. Sayalah orang pertama yang akan tolong dia. Tu cita-cita saya sebab mak saya suri rumah, ayah saya saja yang kerja. So, saya masih tak tanam, saya dapat tawaran ke Universiti Jordan. Kan, impian saya besar tadi kan, saya cakap kan? Saya cakap kat ayah saya, ya, Kak, dapat pergi Jordan. Baik senyum ayah pergi Jordan. Padahal, naik kapal terbang yang aku tak pernah. Nak pergi Jordan.
Ayah banyak make up, nak kira, no jodoh, duit tak ada. Apa awak rasa? Sedih betul kan? Siapa ayah? Tak apa ya? Tak usah pergi jodoh, tak apa kita pergi Universiti Malaysia. Banyak lagi Universiti Malaysia yang boleh buat kad berjaya. So saya pun daripada sepatutnya belajar kat Jordan, saya dapat tawaran ke Universiti Islam Selangor. Dulu kuis, sekarang jadi kuis. Okay. So lari bidang. Daripada sepatutnya jadi lawyer. Tukar jadi Islamic Banking. Kerja daripada ambil, saya actually daripada Mahat Muhammadi. So daripada bahasa Arab, tukar kepada account. Oh, dalam kepala balance tak balance, kredit tak debit. Pening kepala satu malam nak buat balance tak balance account sebab tak pernah belajar. Tapi sebab nak berjaya, saya usaha. So daripada saya tak pandai, saya pandai sampai account. Macam Tuan Haji cakap lah kan, macam mana daripada bidang financial boleh twist kepada nasi Arab. So alhamdulillah habis belajar, syukur sangat-sangat dapat tawaran jadi financial advisor. Selama 15 tahun saya dalam bidang financial advisor, saya salah seorang group agency manager nombor satu dalam Malaysia. Alhamdulillah, masa tu umur saya 27 tahun. Saya duduk di bumi Kota Kinabalu, dihantar ke si oleh CEO. Ha sudah, daripada orang kampung pergi kampung balik Kota Kinabalu. So, saya cakap macam mana kat suami saya? Bila nak duduk negeri sendiri, asyik duduk negeri orang je. So, masa tu arwah ayah saya ada lagi eh. So, arwah ayah saya tanya, Kak, ni soalan pertama yang keluar daripada mulut ayah saya. Kak, Kak Royak, Kak kejut ke apa? Bapa Kak umur 27, Kak boleh percaya tu? Yang kejut. Orang kampung eh, yang kejut. Saya cakap, ya, tak apa ya. Ya tengok kejap lagi, Kak akan bawa jumpa CEO. Saya dia jumpa CEO. Masa tu, saya cakap macam mana kat ayah saya? Ya, ayah pergi jabat tabung haji, ayah register haji. Nak register nak pergi haji, duit tak ada kak, tak apa. Ayah register je dulu. Aku register dia ikut anak dia cakap. 2 bulan lepas tu, dapat naik nama. Ya, sudah lah kak, nama ayah ni nama mana naik. Nak pergi haji, duit tak ada ni kak. No kak, tak apa. Ayah pergi kusuk dulu. Dalam kepala otak ni kan, tak boleh nak tidur. Mikir nak bayar duit supaya ayah pergi jumpa lagu mana sekalipun. By who or by group, saya akan pastikan dia pergi haji. Lepas tu sudah balik ke suka, kak, 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 kak. Dia minta duit dah, kena bayar. Tak apa, dia pilih. No. Saya pun masuk duit. Dia bayar. Habis cukup semua, masa tu dia pergi total 2 orang, 47 ribu. Okay. Dia pun tanya pula, moyak molek kat aku, mungkin jauh ke apa, boleh duit banyak ni. Tak apa ya, dia balik haji nanti, kak kita jumpa dia dengan CEO. Lepas balik haji, saya alhamdulillah membagi rezeki, saya beli kondominium dekat Selayang masa tu. So saya bawa soal ajak ke semua, saya bawa CEO, jumpa ayah saya. Ayah saya pun kan lah, kak, bawa kijok lain, kak kijok kau ni. Financial advisor ni, bukan mudah eh. Very tough. Kalau kat sini, you all nak kenal senang je. Financial advisor ni macam Prudential, macam kosata unit trust, macam kosata wasiat. Itu kepakaran saya. Saya membantu customer dari segi pelaburan, perlindungan dan protection melalui melalui wasiat. Satu lagi, last, wasiat. So daripada situ, Tuan Haji tanya macam mana saya boleh tukar daripada financial kepada F&B. So masa tu PKP. Masa PKP daripada Sabah sampai balik anak buah saya datang rumah. Sebab kita lockdown tak pergi mana-mana, betul tak? Okay. Saya ni kerja bank, saya financial advisor boleh keluar. Okay. Anak buah saya cakap, bonda, Alung bawa di ngaji, nak hijau tak ada hijau. Bonda boleh tolong Alung tu. Long ke apa? Tolong buat nasi Arab. Sebab saya suka masak. Tapi saya bahagia orang makan. Saya tengok, saya bahagia. Jadi kenyang. Sebab tu badan saya tak naik. Saya suka masak. Bagilah masak kek ke apa ke, memang saya suka masak. Saya memang suka bagi orang makan.
saya happy walaupun saya pernah bagilah 50 orang mata ke 500 orang makan ke, saya pernah buat 1000 orang makan sekalipun, saya tak makan. Saya bagi orang makan. Saya suka memberi orang makan. Okay. So, saya buatlah nasi arak masa PKP. Untuk hari pertama, saya dapat 60 order. Terkejut saya. Sudah. Rana tak cukup masa tu. Sebab rana je boleh keluar, saya panggil lah Grab tolong buat part time. Lepas waktu office hour. So, saya mula bisnes nasi arak masih baru. Tahun PKP. PKP pertama. PKP kedua, alhamdulillah dapat sambutan. So, masuk tahun ketiga. So, tahun lepas lah kan? Betul tak? Baru boleh keluar. Alhamdulillah. Daripada duit PKP telah saya boleh buka satu cawangan di Wakaf Siku. Hasil daripada anak buah punya request suruh meniaga nasi arak. Tu turning point saya dalam F&B. Alhamdulillah, sampai sekaranglah terbukti nasi arak bonda menjadi pilihan ramai. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu panjang penjelasan dia. Pada A sampai Z, ada tempat kita boleh menyelam, ada tempat kita bertimbul. Jadi alhamdulillah. Jadi juga pengasas nasi arak bonda kita, dia juga tak suka makan, tapi dia suka beri orang makan. Saya ingat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Daripada kota Mekah hijrah yang pertama sampai kota Madinah, apa Rasulullah bagi tahu? Wahai orang-orang mukmin, saya balas salam dan berilah makan. Dan solatlah kamu sewaktu orang yang sedang tidur. Jadi Rasulullah sebut berilah makan. Jadi nasi makanan ni memang sesuatu yang disebut oleh Rasulullah. Jadi tambah pula suka beri orang makan. Dah menyahut seruan untuk menyahut seruan Rasulullah SAW kata berilah makan. Sebab salam berilah makan. Sebab bila kita pergi makan, biasa orang kita baik dengan kita. Orang kenal kita, baik dia tu, dia tu, begitu dia. Jadi alhamdulillah juga terinspirasi. Saya yang di depan semua ni penonton boleh dengar. Macam mana cerita kan? Asal daripada anak buah mari bagi tahu dengan PKP kesusahan pada masa tersebut, maka dalam kesusahan manusia boleh mencari jalan keluar. Okay, alhamdulillah. Jadi kita nak pergi kepada Tuan Haji sekali lagi. Dah buat bisnes lama, dah buat bisnes, dah kita dah tahu cerita daripada mana semua. Jadi kita nak lagi perkongsian daripada Tuan Haji, macam mana perjuangan Tuan Haji selama ini sehingga perkembangan demi perkembangan yang berlaku sepanjang kerjaya Tuan Haji ini. Kita start dari mula sampai lah ke kini. Susah bangunnya, gembiranya, orang dapat yang senang, yang susah tu kita kena cerita juga Tuan Haji. Supaya orang dapat teguhkan semangat. InsyaAllah. Silakan. Susah nanti tak usahawan tak nak ikut pula. Tak biasa kita bercerita yang manis-manis. Tapi kita kena cerita juga yang baik-baik. Ya. Sebab kesusahan tu datang bersama dengan kesenangan. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau Puan Bonda sama Kak Ani cerita kisah hidup dia macam mana nak bangunkan syarikat, saya pun tak cerita terpanjang tadi. Sebab dia bagi masa saya satu minit aja. Kalau ikut saya ni setengah jam cerita saya ni. Semaklum sajalah bisnes kita dah 30 tahun kan? 30 tahun. So saya, kerjaya saya sebenarnya macam kata tadi lah, jatuh bangun bisnes ni kena, kita kena tabah. Saya daripada umur yang kata masa remaja, baru habis belajar kan, baru habis belajar, balik daripada luar negara lepas tu, walaupun ekonomi keluarga saya agak middle class, mak saya orang berniaga, ayah saya meninggal masa saya umur 8 tahun, kontraktor meninggal 8 tahun, dan saya di, ada 9 orang adik-adik, saya anak yang ke-8, dan saya pergi belajar dulu pun dengan tanpa scholarship. Tanpa beasiswa, tak ada sekolah langsung-langsung, dan saya dapat belajar luar negara sejak independen, sendiri-sendiri pergi belajar, fikir macam mana, sebab kita berniaga dah, daripada kecil waktu pernah ajar berniaga, dan saya tak pernah, tak ada duit, umur 8 tahun dah bukan duit dah, waktu tu selipar Jepun, kasut sekolah pakai kasut getah, mungkin Cik Azili pernah rasa kot, tahun 70-an, 80-an itu kasut getah, betul tak mak? Kasut getah, kita cuci pagi ni boleh pakai dah, nak pergi sekolah tu lojak ke sekolah, kita cuci, kita lang kain dah, tapi waktu itu saya dah ada duit dah, saya dah pegang duit di selipar sendiri, dan saya baik kota baru Cheng Sing, kalau masih ingat Cheng Sing, ada supermarket Cheng Sing, ingat tak? Ada satu Cheng Sing tu, saya mari naik teksi
bawa belanja dengan kawan-kawan, beli barang-barang sekolah. Kita dah duit dah, jadi kita orang berniaga. Jadi berbalik kepada kisah kita ni, untuk inspirasi, siapa-siapa yang berniaga, kena ada jiwa berniaga. Kalau kita tak ada berniaga, jangan cuba-cuba nak berniaga. Sebab saya, lepas saya ambil belajar, saya farmasis, saya diasuh oleh Pak Universiti pergi ke kilang. Kalau kat luar negara, dia banyak more praktikal, bukan teori. Kalau doktor tu payroll, ambil seorang mayat tu beli RM500, tinggal bersama kita. Kita boleh gerak kaki, kita boleh gerak tangan, kita kepala, tak macam mana. Begitu juga bila kita diajar, diasuh dalam praktikal lebih banyak daripada teori. Tahun 2 tu saya dah kiki ladder. Jadi cita-cita tu ada, ada semangat juang untuk berniaga tu, untuk bisnes jadi usahawan tu dah ada situ. Dan di Malaysia ada-ada, pergi luar negara pula, balik buat balik barang, jual pula. Jadi kita independen, tanpa duit keluarga saya boleh duduk sana. Malaham saya membantu dengan duit hasil kita berniaga tu, kita boleh membantu pelajar-pelajar yang berkurangan. Kita jadi alum lah waktu tu. Mari orang pinjam dengan kita untuk membantu. Dan saya tak ada asrama, saya duduk rumah. Sebab kita orang kaya. Dah, sebab bukan kaya kan apa? Sebab kita berniaga. Butter trade. Ambil barang daripada sini, buat pergi ke luar negara. Buat balik luar negara, buat balik sini. Jual pula. Jadi untuk makan setahun tu, tanpa dapat duit daripada mak bapa. Jadi saya balik tahun 1992. Saya buka farmasi dengan bermodal waktu itu RM25,000. Tapi kena ada jiwa yang kuat lah. Dan waktu itu farmasi ada tiga sahaja brand kat Kelantan ni. Satu Diuma Farmasi, kalau masih ingat tak? Diuma Farmasi. Yang kedua Ehsan Farmasi, Malay punya farmasi. Kemudian yang menjajah ini punya ada Cina lain itu, dekat pada karung tu. Epek barang. Epek satu tapi tutup tu. Apa farmasi tu dekat pada karung tu? Kian Farmasi. Kian Farmasi. Maknanya tak banyak. Pada bahasa timur tu. Kita orang Malay, orang Malaysia, orang Melayu, Islam, bukan farmasi waktu hebat lah. Dah. Tapi, kita kena jaga kewangan kita RM25,000 tu saya 3 tahun. Sebab nak jaga bisnes. Ini nak mengajar lah sebab tu Cik Isu mengajar bahawa muda menegar kan. Nego jangan gunakan duit itu sebagai duit kita. Saya dululah. Jadi RM25,000 kita membiak 3 tahun saya jalan kaki. Walaupun belum beli kereta, belum beli motor, saya jalan kaki, naik bas, rompak, pergi bank. Buat masa duit pagi nak bayar hotel ni, hotel barang. Dah. Jadi nego-nego ni sebenarnya, kalau kita boleh duit banyak hari ni, jangan kita kata itu hak kita. Betul tak? Kalau kita kata hak kita agak, 3 bulan, 4 bulan, habis. Enjoy selalu dah. Jadi 3 tahun saya kumpul, 3 tahun juga saya lakukan dunia bukti farmasi. Betul tak? Jadi waktu tu bersaing dengan Dioma waktu tu ada 14 butik, kita ada dunia bukti. Dan Esan waktu tu ada dukung kita jugalah bersaing. Kita bersaing sahaja lah. Jadi kesimpulannya, kisahnya, untuk melahirkan usahawan ni, kita be careful di segi duit. Ini dia, neko beli kereta besar, beli rumah besar, hotel belakang. Lepas tu ekonomi lah ni dah, rugupan. Jadi saya mengharapkan, kita tak sekejap banyak ni. Ya, kalau boleh kena nak nego ni, kena belajar nego betul-betul. Jangan kita nego air, kita nego air. Kita pastikan nego benda orang tak buat, kita buat. InsyaAllah kita berjaya. Wallahualam. Okey, terima kasih Tuan Haji. Sejak Tuan Haji tegas ke tadi tu. Orang nego bila dapat untung bukan duit kita lagi. Maknanya semana kan satu haji tadi 3 tahun untuk jaga RM25,000 tu supaya dia tu menjadi family. Dan lepas tu baru buka cawangnya. Jadi kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Tu haji kata nak nego kena ada jiwa, kena ada jiwa yang betul-betul nego. Dan yang penting ilmu lah tu haji kan. Ilmu tu kena ada. Okey, tu Haji dah setuju sikit lagi. Okey. Saya bukan informasi saja dah. Kita ada pabrik, kalau orang Indonesia kata pabrik ni penghilangan. Kita tahun 2000 selepas saya ada informasi, saya dah lahir dah usahawan-usahawan di bawah saya. Saya buka pabrik kilang. Ada penghilangan obat-obatan. Sekarang ni kita ada 4 cabang ataupun 4 division. Kita ada kosmetik,
buat kosmetik kita ada kalau kosmetik, kalau usahawan usahawan nak buat kosmetik jumpa kita depan ni. Tak, kita ada food supplement, kita ada food, kita boleh buat apa-apa saja, makanan, ni air-air kita ni. Kita ada kilang air. Kita juga ada health supplement daripada vitamin A sampai multivitamin kita boleh buat. Dan kita ada medical device, kita buat perinti hospital. Ada yang kata 30 tahun ni, bukan masih saja dah. Lepas tu saya bagi saya, kalau kita nak nego, kita nak cuba pilihan bisnes, benda yang sama. Supaya kita boleh pergi. Jangan nego ni dengan kaca pilar, dia akan jadi hancur. Betul dengan adik. Ha. Jadi, kita lah insyaAllah dalam tahun 2025 ni, kita akan buat kilang, kita bangunlah ni kilang generik produk pada hospital. Dan kita juga ada satu section untuk bekalkan barang-barang ke hospital dan insyaAllah InsyaAllah kita akan berkembang dengan maju dan kita akan bersaing dengan China ni insyaAllah. Kita rasa kita nak ada satu niat ataupun rasa cemburu macam mana orang China buat, kita nak buat. Dan kita juga dengan jiwa daripada kami semua ni, iMedical ni, untuk menghasilkan produk sendiri dan menjual kepada pembutra dan bukan pembutra insyaAllah. Siapa-siapa yang nak buat produk ni, ngebih sikit lah tak? Nak ngebih sikit lah. Kalau kat tadi, ngebih nasib dia. Kebisa dia. Siapa yang nak buat produk kat Kelantan boleh katakan kira agak besar juga. Bagi usahawan-usahawan, tak payah ni banyak. 5,000 je datang pada saya, insyaAllah buat satu produk. InsyaAllah dah. Allahu'alam. Okey, terima kasih. Tuan Haji buka peluang lagi. Maknanya produk Tuan Haji ni memang produk yang dikeluarkan oleh pharmaceutical. Jadi tidak ada masalah lah. Jadi siapa-siapa yang ada hasrat tu untuk cari-cari lagi. Kalau kita meminat lagong lagi tu, kesihatan ni, produk kesihatan ni. Cuma bezanya cara kita marketing dah pula masing-masing itu. Tuan Haji kan. Jadi siapa-siapa peminat maknanya boleh jumpa dengan Tuan Haji. Nah. Boleh jumpa Tuan Haji. Modal RM5,000 kan kita jadi? Modal RM5,000 sahaja. RM5,000 boleh buat produk. Tapi tak adalah banyak. Kena main picture dulu lah. Macam prototype RM5,000 barik duit ni menjadikan usahawan. Dan kita didik usahawan ni daripada zero to hero. InsyaAllah. Kalau tak jumpa cari, pergi kat telipuk tu ada Prisma iMedical tu. Ada skrin besar tu. Kita bagi promosi. Kalau Kak Ani nak masuk situ pun boleh tu. Besar tu, TV besar tu. Itu dia peluang yang dibuka oleh Tuan Haji kita. Adik-adik kita ni depend daripada UiTM. Mana ni daripada UiTM mungkin ada peluang-peluang yang boleh dicuburi. Okey, baik kita akan berpindah kepada Mek Ani pula. Saya panggil Mek Ani dia. Sebab saya berserah dengan dia sebelum ni, saya panggil Mek Ani tu. Jadi minta Mek Ani kita cerita sikit mengenai perkembangan-perkembangan bisnes dan cabaran-cabaran yang dilalui oleh Puan Aini sepanjang nak beri sampai kali ini dan apakah perancangnya di masa depan itu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau saya nak tanya apa nonton depan ini lah. Ada kedok lagi jeli? Saya nak tanya orang lagi jeli sah. Akak tanya, apa kali ada akak tanya? Ada ke orang jeli? Ada. Okey, tanah merah jeli lah. Kau tahu saja sini. Tanah merah ada tanah merah. Ada tanah merah ke tanah merah. Oh, nak bayaknya ni. Kak ni stok dia memang naik ke tempat. Oh, kayaknya kita orang kampung jauh ni ke jeli. Tapi Kak ni sanggup main kota baru. Okey, kita kena mari kita orang bandar ni. Okey. Untuk perkembangan, perkembangan bisnes ni adalah tahun ke-7. Tahun ke-7 saya bermula dengan modal RM30. Modal dengan RM30 saja, alhamdulillah. Mas, dan dia berkembang. Macam ni tuan dan juga dia lah. Orang nak buat bisnes ni, saya memang tegak. Kalau orang bagi kecil, orang bagi tanya loan ni, tapi saya tidak pakai macam Tuan Haji lah. Tapi untuk saya bagi mula ni, nak buat bisnes, nak kembali jauh, nak nampak nak nampak kita ni boleh pergi jauh, so pengurusan kewangan. Boleh ke? Tak boleh ke? Pengurusan kewangan tu memang kemah. Lepas tu, okey. Jadi sebab kita orang bisnes ni, jadi saya bermula dengan RM30 daripada satu sos sos pizza, rolling lagi kedua, beli daripada kotak, beli lagi 3 kotak, 4 kotak. Saya memang tidak labur kepada barang mewah. Nak rakyatnya, saya 5 tahun pertama baru saya boleh nafah. Kalau orang kata payuh lah bisnes ni,
bisnes untuk satu tahun ke tiga tahun dah tengah fasa nak promote diri lagi. Tahun ke tujuh mea ni dah tak betah lagi kecek lagi ni. Alhamdulillah, semua ni Allah izin sebenarnya. Allah izin tak apa kita berada di sini ini, cuma saya nak sharing, nak buat bisnes. Dan kalau nak ambil hutang atau pinjaman lah, kena pandang untuk buat bisnes, betul tak Haji? Tapi kalau boleh gerakkan duit sendiri, bergeraklah sendiri. Dan memang dah jadi lambat, tapi alhamdulillah, lambat atau tidak, kita rasa bahagia. Saya dan untuk pengetahuan saya hari ini, orang kata saya tak berjaya lagi sebenarnya, tapi berjaya daripada satu tahun awal dulu. Jadi daripada RM30, sampai hari ini alhamdulillah saya tidak berkomitmen untuk buat loan lagi sampai hari ini. Sebab saya nak tengok bagaimana grow, saya takut nak buat pinjaman, sebab saya takut, takut tu pasal tak ada bayar. Dan masa tu tahun demi tahun, saya pergilah di Kusu untuk owner-owner bisnes. Kak ni, saya naik Porto Saga Zamir Tun Mahathir. Sebab waktu tu saya ada masalah diuji dengan kereta rosak. Masa tu nak apa, saya dah ambil tapak bazar tapi tak ada kenderaan nak bawa. Jadi saya pergi lah gadah bayang mah beli kereta sangat ke mungkin oyak 2800 apa boyak ni saya panggil ni rasanya 2800 ada orang letak pun. Atas kereta, orang jual kereta ni letak apa? Macam dengan petrol, ke putung petrol tu. Tak apa, boleh pun orang kereta sadar, tak apa lah. Biar sadar dengan kereta tu, bawa bagi ke pasar Ramadhan. Nak ayaknya, kata apa saya dah jadi super boxer kape. Ada boxer ke sini. Orang bawa kape, nak ayaknya struggle, bawa kotak pizza daripada bandar Tanah Merah, nak pergi ke kampung Jedok masa tu. Bawa ni motor 100 kotak. Oyaknya modal tinggi masa tu 100 kotak dan alhamdulillah ini saya boleh ambil satu lori daripada kilang. Okey. Jadi saya ada oyak jenis sebenarnya tu saya banyak sepanjang 5 tahun banyak sebenarnya, tapi saya kat bila terapur tu saya minta maaf sebab banyak sebenarnya nak kongsi. Tapi nyanyi pula ke Bonda pun ada dia nak share dekat Fani. Tapi saya rakyat sikit sebanyak, satu hak penting pengurusan kewangan, dan satu lagi kita kena berani. Berani tempuh risiko. Maksudnya jangan sebab kita tengok sejaknya orang buat bisnes nak cepat naik lah. Kita kena ikut proses dia dulu. Bagaimana proses dia lagi mana? Saya satu ke lima tahun tu saya bagi mewah, saya tak pergi lah Cik Azizi. Tuan Haji, maksudnya kalau saya pergi kursus kan, orang kat ni, orang token ni, orang beli lah kereta besar sikit. Muka kita pakai kereta ni, orang kiri kanan kereta besar sikit pada saya lah. Saya kata, kalau saya no, siapa tak say tak rumah besar, kereta besar. Tapi saya laku untuk bisnes dulu. Daripada kotak, saya ambil 50 kotak. Kotak pizza tu, memang mahal. Aku dia beli 100 kotak satu bandar dekat syukur alhamdulillah masa tu. Maksudnya Allah boleh buat stok kotak. Boleh untung sikit, saya beli cheese lebih sikit. Saya beli pizza letak buat stok supaya bagi senteng tu stand tu kopak. Tapi memanglah saya tak boleh lah masa tu kereta-kereta aku tak boleh. Lepas tu nak beli big jenama. Sampai kali ni pun saya tak beli big jenama. Sebab bagi saya bisnes ni bukan value untuk saya kemewah. Sebab dulu saya fikir adalah BY. Sebenarnya BY tu adalah tangga kedua. Kita ada lagi Y. Kita ada 3 Y sebenarnya. Tapi saya tak sempat cek pasal berdiwasi Y hari ni. Jadi hampir saya dapat hari ni, saya sebenarnya dulu nak ambil staf sore. Saya takut nak bayar gaji RM25 sehari. Bagaimana tak yakin kok dia bayar gaji kok. Tapi pemuda daripada satu orang hingga hari ini, alhamdulillah, sehingga saat ini 50 orang staf berada di bawah saya. Jadi macam saya rakyatlah, BY saya sudah melepasi, tapi saya ada strength Y saya untuk more to community. Dan bakpun saya ada Y lagi pun untuk community lah ni.
budak kampung 50 orang di kawasan saya, kampung Cetuk, area Jeli lah. Pusat di situ 50 orang, sudah saya boleh membantu kewangan situ lah. Saya hanyalah alat. Bagi rezeki adalah Allah SWT yang diizinkan. Jadi, saya sebenarnya tahun lepas saya hampir U-turn balik di Smas. Orang yang nampak mi'ani, seluruh Malaysia lah tahu. Sebab apa? Sebab ada dalam bisnes, ada ilmu yang saya tidak pelajari. Makna Allah ni pandai nego saja tak jadi, adik-adik dah. Kita kena ada ilmu. Sebabnya ilmu saya tak sama saya. Jadi saya hampir U-turn tahun ke-6, tahun lepas bulan lapar. Siapa dia follow saya punya page, saya tutup bulan lapar, satu bulan tahun lepas. Saya diuji, tengah grow bisnes, apa ni, orang kata ilmu untuk data-data Facebook, untuk sistem semua ni saya tak ada. Jadi saya ni, orang kata apa? Famous dengan ambil ani je, dengan jangkut je pizza. Jadi sebenarnya dalam bidang pengurusan, sebab tu lah saya belajar hari ni. Sebab saya belajar daripada tahun lepas, saya diuji tak tutup dah. Saya fikir balik, suami saya kata kan, fikir molek ni. Saya siap rimai kecik haunung-haunung ni, saya rimas. Tapi saya tepik mulut, tak baik sebenarnya. Pecik dulu, kita tak sakit kepala bila. Lepas tu suami saya penguat semangat. Jangan fikir gitu dia tu. Sebab kita di belakang kita, bukan kuyuk nasi kita saja nak jatuh. Kuyuk nasi orang belakang, iaitu staf kita di mulut orang. Lepas tu saya penuh balik. Saya penuh balik. Sebab saya kata, aku sampai ada setahun ni, saya masuk bilik air. Saya masuk bilik air, saya kacau sorang. Anak rakyat ni, happy dia buat bisnes ni. Tahun ke ni saya diuji berat lah bagi saya tahun lepas. Saya masuk bilik air, saya tahu, Mek Ani, saya panggil diri saya Mek Ani. Tak ada siapa pakai motivasi peluh saya masa tu. Nah, mana ni ada apa? Mek Ani, orang dah lebih dah air, nak tiap depan anak kata buat apa pula. Nak tiap depan lelaki nampak kita pun tak kakak. Mereka ada umur lebih motivasi kau ya deh. Mek Ani, mu kaya tu deh. Kalau nak belajar A sampai Z ni naik tangga, orang nak bagi kapa lagi lebih pada ni. Sabar-sabar duk ini. Sabar-sabar, okey, insyaAllah. Air mata saya dah rakyat lah, boleh diri dalam kodok. InsyaAllah. Sebenarnya, orang nak uji mungkin ada saya ni kurir lagi. Meminta. Betul tak, Encik Azizi? Saya tak salah kurir. Saya tak salah pun agensi cari saya. Saya kata, benda ni semua kurir. Tak pun saya terima. Saya pergi mai ajak waktu apa berlaku esok pagi saya nak mari di Kota Baru nak jumpa pasal isu saya ni. Itulah Allah nak bagi jalan aku lebih lagi hari ni. Okey. Rupanya Cik Azizi, selepas pada hati ni, tahun 2003 waktu, saya menunjuk naik. Alhamdulillah. Dan apa ni, bila melonjak naik tu, sebenarnya ada untuk saya reki, untuk saya kenal lebih lagi, saya bawa pizza puasa seluruh semenanjung Malaysia hari ni. Untuk saya reki, kamu lagi yang tak kenal. Sebenarnya, kita dah takut nak naik tangga. Bila kita duduk di fasa naik sikit, Allah bagi uji, dia tak sempat kita mula-mula dulu. Dia bagi naik sikit. Jadi proses tu memang kena lalui. Jangan kata adik-adik hari ni bawa produk 10 tak laku. Allah tahu kekuatan hamba-Nya. Dia uji setakat kita mampu. Jadi itu adalah salah satu jantung baru kalau adik-adik tengok di post kita jantungnya ni, di Jeli dan di lebih post ini berapa banjir. Malah pun saya memang amazing sangat. Peminta di luar jangka 15 minit 250 pok pizza 15 minit tak sampai habis. Alhamdulillah. Malam tadi. Jadi saya nak buat sini, satu sebab perancangan kewangan, kedua saya tidak bermewah-mewah. Saya tengok aja orang itu adalah kemampuan dia orang. Dan satu lagi saya tidak membezakan. Allah ujikan pada bisnes saya dengan orang lain. Walaupun orang lain berjaya, saya straight saya, straight. Jangan kita beling-beling. Mana bila kita duduk di tengah buat bisnes,
Kita dah tengok, okey, contoh bonda. Bonda mungkin dia naik dengan cara dia. Saya naik dengan cara saya dan Tuan Haji naik dengan cara Tuan Haji. Betul tak Tuan Haji? Jadi, kita tak ada kata, sebab Amu Miza, Kayo, Munda ni, kita buat bisnes. Kita tak boleh banding. Sebab kami kita rasa nak hebat lebih daripada orang lain, usaha lebih lah. Macam saya satu tahun, saya buat SOP Miza saya sendiri, 7 pagi, 1 pagi. Baru balik. Sampai satu tahap, anak saya lelak Tuan Azizi, buatlah nasi goreng kampung. Nak goyaknya, Umi sokong beli nasi dari buku. Nak goyak sedih lah saya sebagai seorang ibu. Suami memang tak kata kapa, nak beri pehera, buka habisnya. Dan di situlah saya kata saya kena baiki pengurusan saya, baiki pengurusan bisnes saya. Jadi, nak boleh kenaik, nak boleh SOP selama satu tahun. Jadi, perjalanan saya, doakanlah Pizza Mek Ani boleh ke seluruh Malaysia. Dan sampai hari ini, saya fokus kepada pizza frozen semenanjung, tak masuk Sabah Sarawak lagi. Dan doakan saya dimurahkan rezeki untuk bersama-sama 50 tim di Jeli. InsyaAllah lah. Jadi itu saja daripada saya lah. Sebenarnya Jeli ni memang kalau dibukukan dia berombak. Tapi kalau sampai nak dapat ke orang kata hikmat nasihat atau tak banyak pun saya kena share. Tapi jatuh bangun daripada RM30 kepada sale, alhamdulillah dah sampai tingkat J lah. Alhamdulillah. Jadi untuk bagi semangat bolehlah sharing. Jadi jumpa saya deh. Panggil saya Mek Ani pun tak apa, Kak Ani pun tak apa. Kalau panggil mocik pun lagi suka. Sebab nak minum apa tuha tua. Okey, terima kasih. Teliti ceritanya banyak jatuh bangun. Sampai mari bisikkan nak ketuk kedai. Ni sebab cerita iblis tu dia Al-Khannas sentiasa mari nak bisik-bisik dekat kita. Walaupun kita yang berjaya, tapi alhamdulillah dengan ketabahan Puan Nur Aini binti Ahmad, bisnes dia kuha naik, kuha meningkat. Katanya dah ni dah mencecah kepada J. Pihak ngambil J depan kita ni. J tu juta-juta lah tuan-puan. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita doa supaya bisnes Puan Nur Aini kita, pizza ni, akan terus maju dan beri manfaat kepada ramai lagi orang. InsyaAllah. Jadi kita nak pergi kepada Puan Arma kita sekali lagi. Jadi minta Puan Arma cerita seperti mana yang kita cerita ni. Beri semangat pada kita ni. Jis daripada mula sampai dah ni jatuh bangun tu. Sebab cerita tadi perjalanan ni toriknya tidak sama. Jadi kita nak supaya orang boleh kuasi-kuasi. Silakan. Okay, alright. Kita sambung balik. So, setiap orang dia ada liku-liku kehidupan. Begitu juga dengan saya. Tuan Haji dia ada liku-liku dia. Saya punya kawan hebat saya ni pun, Mehani kita ni pun ada liku-liku dia. So, awak kena terima kehidupan. Semua orang hidup sama. Maksudnya daripada bangun sampai tidur balik. Tapi kesusahan tu tak sama. Tak sama. Lain orang lain dia punya level. Lain orang lain dia punya. Saya suka sebut bahasa motivation, challenges. Challenges ni maksudnya dugaan. So saya pun ada dugaan. Dugaan saya pertama adalah saya tak ada duit nak buat bisnes mula-mula. Financial dulu financial advisor. Sebab dia orang selalu sebut nak berjaya ni yang penting pertama apa? Pengurusan kewangan. So bidang tu terdesuk masuk kat telinga saya. Memang bidang saya. So saya hari-hari menasihat orang supaya menyimpan. So macam mana saya ajar orang kalau saya sendiri tak apply? Kalau sendiri saya sendiri yang tak buat. Betul tak? Saya asyik ajar orang menyimpanlah, menyimpan untuk hari pencet, menyimpanlah untuk hari tua, menyimpanlah untuk bila sakit pening apa semua. So tu kepakaran saya. So sampai satu tahap Allah uji saya bila nak menolong orang. Menolong orang dari segi memberi income. Maksudnya membantu orang-orang yang tak ada gaji daripada
ada gaji. Maksudnya kat sini, saya nak menolong saudara mara saya daripada tak kerja, ada kerja. So, husband saya bercakap, yang nak tak jadi orang yang suka menambah nilai-nilai murni. So, apa dia saya tanya dia? Bukalah kedai. Daripada kat rumah, saya buat kitchen kat rumah, asalnya saya buat nasi arak ni kitchen kat rumah. So, saya dua orang aja. Macam Mi Ani juga, takut nak ambil orang bayar gaji. Actually sebenarnya saya dah berjaya. Tapi saya tak nak guna duit saya yang bahagian financial yang saya kerja. Saya nak guna duit yang memang nasi arak punya. Saya tak nak campur adukan sebab saya belajar SOP. Kena ada SOP. Dalam bisnes, apa-apa bisnes, kena ada SOP. Begitu juga you all yang student. You ada SOP. Bangun pagi kena pergi kuliah. Kena buat homework, kena buat tesis. Itu dipanggil SOP sebelum you berjaya. Macam saya juga, saya ada SOP. SOP saya, saya tak akan guna duit gaji saya untuk saya buat bisnes nasi arak. Nak top up jadi apa-apa, tak apa. Duit lain ada. Tak apa, tak cukup duit, duit poket kiri ada. Saya tak nak, kalau keluar poket kiri lah masuk. Saya tak akan guna poket kanan. Itu saya ajar diri saya. Tak ada wireman? Tak ada wireman? Tak ada connection. Okay, lepas tu husband saya cakap, nak tak nak tolong orang pergi kerja. Saya pun cakap, sudah minimum gaji 1,500. Betul tak? Bayar sikit, ada orang nak kerja ke? Betul tak? Sebab saya rasa 1,500 tu dah sikit sangat. Boleh makan apalah. Saya fikir, saya seorang saya fikir, tak apa. Saya ambil seorang dulu mula-mula. Lepas tu, kan hari pertama 60 kan? 60 order kan? Sudah, tak cukup rana. So, ingat, orang yang nak berjaya, dia kena ada satu. Keberanian. Kena berani ambil tindakan. Saya pun ambil tindakan challenge. Saya cakap macam mana kat sebab saya, tak apa, gaji tu nombor dua, yang penting buat dulu. Okay, step pertama, masak dulu. Okay, so cabaran saya, tengah duduk, uji saya tengah duduk naik, order banyak masuk. Allah uji saya, mak saya 10 terakhir Ramadan. Tuan uji dia sakit. Daripada hari-hari dia duduk dengan saya, tengok anak dia masak, dua orang je kat rumah ni. So, adik saya telefon, kak, mak tak boleh kenapa. Oh, saya imagine mak saya tak ada orang mula-mula. Sebab arwah ayah saya meninggal atas ridho mak saya. Tak ada sakit, tak ada apa. So kita jadi shock. Kita takut mak kita jadi macam ayah kita. So saya cakap, ya Allah panjangkanlah umur mak aku, ya Allah, aku nak balas jasa dia lagi banyak. So saya cakap kat adik saya, angkat mak terus pergi USM. Tunggu akak kat USM. Masa tu solat subuh. So alhamdulillah, dengan rezeki Allah Ta'ala bagi, saya ada satu surau. So abang saya yang jaga masa tu. So dia orang solat sama-sama berjemaah dekat surau. So mak saya sesak nafas, adik saya bawa pergi klinik kesihatan peringat mula-mula. So adik saya telefon, kak, doktor Goyak pun jumpa dengan kak dulu, dia pergi USM. Saya pun cakap, tak apa, daripada saya duduk kebangkrian, saya pergi dulu peringat. Saya tengok mak saya, saya cakap macam mana, dek, dia kena terima hakikat mak kita mungkin stroke. Betul. So Allah uji saya sampai kat USM. Doktor pakar panggil, puan, mak puan ni ada masa 4 jam je untuk puan selamat. How do you feel? Puan rasa, memang nyawa tu Allah yang pegang. Tapi tugas doktor adalah bagi advice. Saya pun suka, sudahlah. So apa kena buat doktor? Doktor cakap, saya check, saya buat CT scan, ada darah beku dekat betul-betul tengah kepala. So macam mana nak buat doktor? Kena buat operation. Seduk melalui urat tunjang peha. Berapa doktor? Ni ya, turning point saya. Saya nak daripada maju, saya terduduk sekejap. Dua
Masa tu doktor cakap satu, sebab dia check pertama ada saluran pertama apa, dia ada dua saluran otak kiri dengan otak kanan. So dia check mula-mula dia cakap satu baru saluran yang tersumbat. So kos dia RM14,000. RM14,000 doktor. So macam mana doktor? Doktor tak ada peluang lain dia, doktor. Ha, itulah peluang dia. Peluang pertama dia cakap injection dulu, cairkan darah. Satu injection tu charge RM2,500. Buat je doktor. Buat. Doktor tunggu satu jam, darah beku tu tak berubah, tetap sama. Okey doktor, pilihan kedua, buatlah doktor. Yang RM14,000 tadi kan? Saya pun cakap doktor, sebelum saya sign, boleh tak saya nak buat solat hajat dulu? Doktor masuk dekat CT scan, doktor check sekali lagi sama ada dua saluran ataupun satu saluran yang tersumbat. Dia pun masuk, saya nak solat hajat. Habis saya solat hajat, saya doa, ya Allah, kalau ini yang terbaik untuk mak aku, ya Allah, aku redha. Tapi satu, ya Allah, aku minta dengan kau, jangan ada apa kesan-kesan sampingan selepas operasi. Alhamdulillah, operasi dia berjaya. Masa tu terduduk juga, RM14,000. Jual nasi Arab RM14,000, tak dapat satu hari. Kerja sebulan, kalau kerja makan gaji yang RM1,500 tu, berapa bulan dah dapat RM14,000? Betul tak? Tapi sebab ibu. Saya cakap kat doktor, tak ke doktor, saya bayar cash. Alhamdulillah. Tapi apa yang saya terfikir? Saya financial advisor. Ajar orang buat takaful. Mak tak ambil takaful. Oh tu, terusik ke kepala. Doktor pun cakap, rupa-rupa doktor pakar tu adalah kawan saya. Ma, dah ajar orang sambil takaful. Bapak tak ambil kemahnya. So, tak sungguh rasa malu. Tengok kat doktor. Umum-umum saya tutup layuk dulu nak ambil takaful. Lega. Padahal dalam hati terdetik. Ya Allah, start daripada sini. Aku jumpa orang dekat Malaysia, tak kira lah kiri kanan, aku akan advise dia ambil takaful. Sebab apa? RM14,000 nak ambil duit kat mana? Takkan nak pergi ambil kat tabung haji? Takkan kena ambil SB? Kalau ada takaful, tak payah ambil duit simpanan. Pakai je medical card. Betul tak? Tapi mak saya dah 70 lebih, dah tak boleh. Alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki saya murah. Okey. Doktor lah dah. Tuan, haji. Start daripada situ, you duduk hospital seminggu, you masuk you science, total seminggu RM25,000. Satu hari nak raya, ingat tak raya mengejut? Saya dua kali mengejut tahun tu. Mak sakit dengan raya mengejut. Saya cakap, mak tak apa, tahun ni kita raya sama-sama pakai kain batik. Sebab dah ulang alik pergi hospital, dah tak fikirlah benda lain. So, sikit lagi 4 bulan dia duduk dengan saya kak, dia duduk hospital ni. Saya tak usah balik daripada hospital ni, mak tak usah duduk rumah. Mak nak duduk rumah kak. Semua tu, tak buat nasi Arab. 4 bulan mak saya duduk dengan saya. Pagi, menguruk. Petang, dia panggil apa? Yang orang datang biasa satu lupa dah. Fisio. Setiap selang satu hari, satu hari, satu hari. Can you imagine? Fisio tu RM150 sekali datang. Menguruk RM70 sekali datang. Nak cakapnya sekarang ni, kenapa saya nak galakkan orang Melayu buat bisnes? Maaf, bukan tak bagi makan gaji. Sebab duit awak unlimited income. Kalau gaji dia dah, maaf Tuan Haji, maaf sangat-sangat, dia dah punch dekat bahu awak. Minta maaf dia cikgu-cikgu, minta maaf banyak-banyak. Bukan cikgu ni tak bagus, bukan, jangan salah faham. Saya nak didik anak-anak muda bekerja untuk ambil ilmu. Selepas bekerja, tolonglah tanamkan dalam diri, jadilah seorang usahawan. Kenapa? Sebab awak ada income limited. Awak sendiri yang isu cek. Awak sendiri yang isu bulan ni berapa awak nak income. Macam Mek Ani daripada RM30 jadi
tag kat bahu tu RM1,000,000 hari ni gaji awak sebulan. Boleh? Tak boleh. Itu maksud saya. So daripada situ saya membantu ahli keluarga saya, adik saya, adik ipar saya, keluarga saya, semua kerja dengan saya. So saya nak you all semua jadilah orang yang for things to change, I must change first and I change now. Tak ada siapa boleh ubah diri awak. Jangan tanya Mak Ani, Mak Ani saya nak berjaya sama Mak Ani. Jangan tanya girlfriend, boyfriend, saya nak berjaya, saya nak join Mak Ani lah jadi stokis. Jangan tanya je, tapi tanyalah diri sendiri. Aku nak berjaya super bonda. Aku nak berjaya macam Mak Ani. Saya nak berjaya macam Tuan Haji. So, nak ubah bila? Nah. Sekarang, jangan tengok orang kiri kanan sebab yang mencorakkan hidup awak adalah diri sendiri. So, 4 bulan telefon saya duduk kat rumah, order masuk tapi tak boleh buat. Sebab mak saya totally baring. 2 jam, 3 jam sekali saya akan masukkan susu kat dalam hidung. So malam tak cukup masa nak tidur, tak cukup masa nak rehat. Saya cakap, ya Allah, aku tahu ya Allah, lepas mak aku sihat ni ya Allah, Allah akan bagi ganda rezeki dekat aku. Yakin. Bila you yakin, you tolong mak bapak, tak ada istilah you akan miskin. Tapi kalau orang tolong mak bapak dan adik-beradik, you akan jadi kaya dunia dan akhirat. Percaya sebab benda tu dah jadi kat saya. Selepas 4 bulan, abang saya datang. Siya kamu untuk hijau tu. Duit kau lama kau tak ada, dia ngomu je untuk bayar. Bagaimana eh? Kini abis, masa tu alhamdulillah, mak saya dah boleh duduk atas wheelchair. Daripada tidur, baring, alhamdulillah Tuhan bagi kesembuhan. Mungkin dia tengok anak dia kok hari-hari, mak, mak kena kuat. Mana dia umrah tak, mak? Asyik macam tu. Tiap-tiap pagi saya kebakai, beritahu kat mak macam tu. Mak, mak kena kuat, mak kena bangkit. Mana dia umrah tak? Sebab saya akan bagi dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Tahun ni je dia tak boleh pergi. So dia kuat semangat. So alhamdulillah daripada situ 4 bulan dia dah boleh dah boleh bangun, dah boleh bareng, dah boleh rasa, dah boleh tahu macam mana nak kencing, macam mana nak ke toilet. Abang saya bawa balik ke rumah mak saya. So saya pun bermulalah balik nasi Arab bonda. So nasi Arab bonda ni daripada tadi 2 orang, alhamdulillah untuk bulan pertama saya ambil 7 orang staff. Tengok tak tahu apa, buat je. Okay, 7 orang staff, alhamdulillah. Saya dah memiliki 2 cawangan di Kota Baru baru masa 1 tahun. Saya bermula bisnes ni bulan 8 tahun lepas. Bulan 8 tahun ni saya buka 2 cawangan. Satu di Wakaf Siku, satu di Wakaf Cik Ye. And alhamdulillah nasi Arab tu berkembang dah ke seluruh Malaysia. Sebab kita ada buat dalam bentuk retox yang mana customer berada di everywhere, open je, panaskan 5 minit, boleh makan lamb shank, boleh makan kambing, boleh makan ayam. Alhamdulillah, hasil daripada kejatuhan, bukan kejatuhan, ujian. Yang Allah uji saya selama 4 bulan, saya tak boleh handle nasi Arab. Itu ujian saya. Kalau dari segi ujian duit, belum lagi. Saya doa-doakan kalau boleh ujian tu biarlah kena dengan masa dan ketiganya. Kalau kena sekarang, Masya Allah. So yang kedua, last Tuan Haji. Orang kata ekonomi sekarang tak bagus, ekonomi sekarang tak bagus. Ada dengar dalam PKP macam-macam saya dengar, nak darurat Malaysia, nak darurat lah Malaysia, nak bankrupt lah apa semua. Saya dengar macam-macam. Jangan dengar orang. Kena yakin dengan diri kita. Kena yakin dengan diri kita. Kalau you nak buat bisnes Pizza Hut, go for it. Siapa yang you patut you cari kalau you jatuh? Siapa you patut belajar kalau you jatuh? Mentor you. You cari balik owner Pizza Hut. Kani, pizza saya hari ni 30. Esok 2. Kan Encik Ani? Dia yang tahu sebab dia pakar dalam bidang pizza. Kalau nak cari nasi Arab, boleh cari saya. Kalau nak cari produk kecantikan,
Ha, 5,000 tadi Tuan Haji cakap kan? Ya Allah. Ada juga orang kata kat saya, Bonda kan pandai cakap. Bonda tak nak ke jual produk kecantikan? Tak pandai. Sebab Allah bagi setiap orang berbeza kepakaran dia. So, Mek Ani pakar dalam Pizza Hut, saya pakar dalam nasi Arab. Mungkin you all kat bawah ni pakar dalam bidang kecantikan. Boleh jumpa Tuan Haji. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita tengok bagaimana orang ini uji, orang yang hatinya bersih, jaga muk dia. Sebab Allah Ta'ala ada janji. Siapa buat baik pada orang tuanya, nak lihat wajah aku senyum, lihatlah wajah ibu suatu ibu tersenyum. Saya suka sebut satu hadis ya. Nah, sebab kita nak ke mana kita kenal Rasulullah sebagai ikut kita. Sahabat Rasulullah pernah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala tidak berwajah, tapi bagaimana aku nak tahu Rasulullah telah tersenyum kepada aku? Jadi Rasulullah bersenyum kepada sahabat. Rasulullah kata, wahai sahabatku, kalau mau nak tengok wajah Tuhan sedang tersenyum kepadamu, mu tengoklah sewaktu ibumu tersenyum kepadamu. Itulah wajah Allah sedang tersenyum kepadamu. Jadi nak bagi tahunya, resipi kerajaan apabila reda ibu, maka Allah Ta'ala reda kepada kita. Dia permudahkan segala-galanya. Ada adik depan-depan ni, kena buatlah, insyaAllah. Jadi kita masa ni gitu macam dulu. Saya nak dengar lagi cerita, tapi kita senyak tau. Senyaklah kan, dengar ada tu, tidak ada pada dengar cerita. Ini rakyatnya, dengar cerita asyiknya. Neng, tapi kita ambil inspirasi. InsyaAllah, semoga nanti tuan-tuan juga boleh duduk depan ni, boleh tolong orang ramai lagi. Sebab kita ni, tidaklah saling tolong menolong, insyaAllah. Jadi Tuan Haji, kita maaf kita kena buat rumah share Tuan Haji. Neh, jadi kami minta Tuan Haji rangkum ke dan Tuan Haji buka keluar-keluar apa lagi yang Tuan Haji boleh tolong masyarakat kita ni untuk bersama jadi sebenarnya Tuan Haji, insyaAllah. Silakan. Saya rasa yang depan hampa ni masih belum terlambat untuk jadi usahawan ya? Ada yang muda, ada yang tua, ada yang pekat umur 30-40-an. Saya rasa tidak ada kata tak, bukan tak ada peluang, tak ada peluang, dan cuba mendapatkan peluang yang terbaik. Dan kita kena fikir apa peluang yang kita ada, dan kita kena buat apa yang kita rasa nak buat. Kita jangan cuba ambil-ambil orang punya tanpa pengetahuan kita, tanpa kita hambat agak hayati. Kita buat bisnes akan collect. Dan insyaAllah kalau kita buat secara jujur, apa daripada hati kita, semaya istiqorah dulu dan sebagainya, insyaAllah berjaya. Saya nak kesimpulan kat sini, kita nak jadi orang usahawan ni, kita ada dua sifat. Bukan dua sifat. Satu, kita akan ada perancang. Kita kena ada satu perancang dan satu pelaksana. Dalam syarikat kita tu, dia kena dua kategori. Satu perancang, satu pelaksana. Kalau kita perancang saja tak ada pelaksana, tak ada juga. Macam Fiza. Kakak perancang, agar husband dia, kakak perancang, husband dia sebagai pelaksana. InsyaAllah akan berjaya syarikat ni. Saya nak ambil satu kes. Saya didik anak usahawan umur 18 tahun. Tak nak belajar, tapi masuk universiti. Dia 7 tahun lepas. Usahawan yang datang pada saya, umur 18 tahun lepas SPM, boleh masuk universiti, tapi tak nak pergi universiti. Jumpa pada saya, Bayu, saya nak buat produk apa? Kita ada tadi, kita cerita kita punya kilang kan? Okey, tengok muka dia cantik. Budak ni memang cantik. Umur 18. Kulit cantik. Okey, buat produk gini. Tapi dengan syarat, lepas you berjaya, you jangan lupa diri. Jangan berjaya, duit jangan guna ikut sale kata. Tak, pertama, duit dapat ni, beli bangunan. Beli bangunan, jangan beli kereta. Apa yang kita bagi tahu dia, insyaAllah berjaya. So, Alhamdulillah, saya lahir usahawan lebih kurang dekat 10 orang jadi jutawan. Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, sampaikan produk boleh hantar ke luar negara. Lebih kurang 10 orang jutawan. Bukan ringgit-ringgit, juta-juta ringgit. Dan Alhamdulillah, syarikat saya, American Farm Holding, buat masa sekarang ni, buat produk hantar ke luar negara. Jadi, tak terlambatlah bagi saya kalau kita nak jadi usahawan, bolehlah datang kepada kita, American Farm Holding, untuk inta-inta peluang perniagaan. Apa peniaga, kalau mak-mak tengok anak kita tu tak isi sekolah, jangan kata dia tak pandai. Mungkin Allah bagi kreativiti lain untuk anak kita peniaga.
ataupun bisnes, insyaAllah datang pada kami, kami ada tim. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, kerana jemput saya dan tak seberapa ini, dan juga tim Air Media TV, terutama Air Media TV. Kalau siapa-siapa yang nak buat TikTok ke, nak buat penggambaran filem ke apa, Air Media TV ada sebelah. Ini kita punya, kita punya salah satu daripada syarikat Air Media TV. Terima kasih kepada TV. Air Media TV, bangun. Wah, sedang ni. Budak-budak muda. Ini Air Media TV ni kita ada licensing daripada kementerian. Kita boleh buat live dan sebagainya. Sama standard kita dengan Astro. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi Tuan Haji dah buka peluang. Kalau ada depan adik-adik ni, boleh kita intar dulu peluang. Tengok sesuai ataupun tidak. Yang penting seperti mana Tuan Haji beritahu tadi, semangat kita kena ada dan kita perlu ada apa ni, mentor kita, kita perlu ada. InsyaAllah, dengan bantuan orang telah berjaya, insyaAllah. Abang kata ulama-ulama, kalau kita nak sumbang minyak wangi, kita kena sayur minyak wangi lah. Walaupun kita tak nega minyak wangi, tapi insyaAllah kita akan berbawa ni cakap baik. Okey. Puan Aini kita, masa begitu mencemburui kita. Tadi sebelum start dia kata, nak kecek kapa? Dia kata, rupanya bila kecek, sejak tak kapa. Dan nak cerita ni banyak, Allah Ta'ala takdir tadi kita. Jadi, kita, Puan Aini kita buat inspirasi. Dalam rumusnya kita ni buat inspirasi dan cerita. Produk-produk yang ada di Aini Jangok dan kapa pula-pula yang kita boleh tolong anak bangsa kita. InsyaAllah, silakan. Okey, terlalu dah akhir dulu. Saya pikir cek, saya boleh pikir cek saja. Sebenarnya, okey. Terima kasih juga kepada Encik Azizi dan pihak pustaka PPAK, penganjurlah dan PBD dan rakan-rakan semua. Dalam penganjuran ni lah, saya sebenarnya suka sebenarnya kami tak jaga lah. Dan saya juga ucap terima kasih kepada semua staf saya yang bagi sini. Walaupun dia tak tengok, tak ada di sini. Dengar dari sana. Sebab betul kolomu bermandi peluh bagi. Dan tiba juga terima kasih juga kepada customer-customer saya lah. Pizza Zainul Mi'ani dan berada di hadapan. Waktu kepada sepupu ada ini. Okey. Sebelum tamat ini, saya sedikit lah. Daripada saya yang banyak kilau, banyak dosa ni, dalam tindak usaha saya nak sebentar lalu lah. Jadilah diri sendiri dan dalam tindak usaha kena cepat bertindak. Tak boleh nak main sambil lewa, kena bergerak laju sikit. Dan tindakan tu kena ada pada diri sendiri. Dan saya rasa untuk flavor pizza ni saya tak cerita pasal pizza ni. Jadi sebenarnya Jangok ni saya dapat ilham, saya inovasi produk, inovasi nama. Bermakna saya fight 5 tahun Jangok, brand Jangok ni alhamdulillah sudah diregister di MyAPO 5 tahun, tahun 2020, tahun 2023, tahun ni juga bulan 3 lepas alhamdulillah sudah mendapat register Jangok. Dan Jangok ni sebenarnya bukan untuk Mi'ani pizza. Untuk napok Jangok ni brand daripada rakyat Kelantan. Saya orang anak jati Kelantan, nak pergi napok brand Jangok ni bila luar orang belajar. Setengah tu orang Kelantan, bila orang luar dia sebab ada luar negeri, ada orang sebut jengok, ada orang sebut jengit, macam-macam lah. Ada hot top head, kenapa tu Jangok? Sebenarnya mewah di topping pizza. Jadi pizza terhasil lah, pizza Jangok Mi'ani, bukan pizza Mi'ani Jangok. Mi'ani Jangok. Okey, dan kita ada 10 topping di kedai lah. Di sini kita bawa 9 topping. Dan siapa dia berminat untuk bisnes frozen, daripada pizza frozen, jual frozen. Saya tidak buka untuk franchise lagi. Untuk frozen sebenarnya sudah berjalan 9 bulan. Masa dia nak start nego, boleh menjadi agent dan ataupun stokis. Stokis saya limit. Selagi tak penuh kita ambil. Waktu saya fokus kepada pizza lah. Jadi siapa nak siapa nak makan pizza rasa Melayu, orang kata derhaka rasa Itali. Bagaimana dia bagi kanak-kanak sehingga mu ayuh untuk berakhir makan pun alhamdulillah, baik-baik yang baik.
Boleh nak beli pizza jenok Me'ani. Dan terima kasih kepada Cik Aziz Ren. Terima kasih kepada Puan Haji Puan Arma Bonda. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nuraini binti Amma. Ada jelas dah, ada semua peluang-peluang tu ada. Farmasi ada, pizza ada. Dan kita dengar rumusan daripada Puan Arma kita. Dengar lagi ada peluang-peluang yang boleh diintai oleh orang di bawah kita tu. InsyaAllah. Silakan okay. Sebagai rumusan. Tak ada puluh. Tak ada langsung macam ni. Enak api tu Ada cerita sudah, cerita tak ada habis. Apa cerita Melayu tu? Yo tengok dulu dekat TV. Ngorek ayah sumai, ngorek. Lagi ayah cerita tak habis. Supalah orang ayah ni, betul tak? Siapa nak lagi? Oh, Alhamdulillah. Bermakna ada peminat. Alright. So, last. Satu je nasihat saya. Ask, beli, receive. You support. Ask, support. Supportlah dengan Allah Ta'ala. You nak apa? Believe. Kena yakin dengan apa you support. Contoh, abang ni minat dekat orang sebelah. Ask, support dulu. Betul? Believe, yakin. You ni nak aku juga. Jodoh dia dengan aku ni. Dia pun jawab, yo, saya setuju. Saya suka kawan. Receive. Tolonglah hantarai ke rumah. Barulah terima dia. Sama juga dalam kehidupan kita. You buat apa-apa, you kena ingat tiga benda perkataan ni. Ask, beli, receive. You sebut apa you nak berjaya. Berjaya dari segi apa? Nak berjaya dari segi kewangan, nak berjaya dari segi kesihatan, nak berjaya ada kilang, nak berjaya ada... Sebut. Believe. Kena yakin. Tuhan tak bagi kalau duduk dekat sejadah tiap-tiap hari 24 jam tak pergi mana-mana. Tuhan Haji duduk kat tikar sejadah je dia minta, as, minta. Allah tak bagi. Believe, saya cakap tadi, kena yakin. Receive. Yakin ni maksudnya dah minta, angkat, pakai kasut, keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau permudahkan urusan aku. Aku nak berjaya apa yang sebut tadi. Please, keluarlah. Cubalah customer. Everywhere ada customer. Bila ada customer, selagi dia tak meninggal, dia adalah rezeki. Income awak, rezeki awak. Sama juga orang makan, betul tak? Selagi orang hidup, orang makan tak? Makan. Beli, receive. Ya Allah, aku yakin dengan apa yang aku sebut. Aku beli, aku receive. Receive kejayaan. Dah buat nasi arak penat-penat, masak penat-penat. Mestilah ada orang beli. Was, bila orang beli, lama-lama berjaya. Kena ingat tiga perkataan ni. Okay. Orang tanya ada peluang tak dengan nasi arak? InsyaAllah. Nasi arak, kita kan tadi saya dah bagi tahu kan, yang kita ada pack. Boleh pergi mana-mana tu kan, you all boleh jual. Nasi arak kita di mana-mana. InsyaAllah, nasi arak kita akan terbang. Mek jangan baru sampai Kuala Lumpur, baru sampai Semenanjung Malaysia. InsyaAllah, nasi arak kita akan terbang ke Kota Kinabalu untuk cawangan yang ketiga. Kenapa? Sebab saya nak daripada nasi arak, peminat nasi arak, tukar kepada penggemar nasi arak. So, siapa-siapa yang rasa nak jadi agent, siapa-siapa yang rasa nak jadikan saya sebagai motivational, sebagai mentor, you rasa you tak tahu kat mana you nak belajar, ataupun you tak tahu nak cari siapalah yang boleh bagi nasihat kat saya untuk saya berjaya. Tak kisah dalam bidang apa you buat. And Alhamdulillah, saya juga salah seorang yang melahirkan beberapa anak didik yang dah berjaya dan dah jadi jutawan. Alhamdulillah. So, siapa-siapa yang nak berjaya, jom sama-sama kita kaya dan berjaya sama-sama dan membantu ekonomi sama-sama dan menjadi orang yang paling banyak mengeluarkan zakat. So, assalamualaikum daripada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata akhirnya, bersama banyak-banyak dari orang yang mengeluarkan zakat. Itulah objektif kita sebagai orang Islam, zakat. Nak tolong orang-orang yang susah. Dan yang penting kita bukan sahaja bagi ikan ke orang,
kita boleh ajar waktu untuk mancing sendiri. Nah, kali kita bagi-bagi-bagi tak ajar dia mancing, kali kita mati macam mana? Dia tak pandai dah. Jadi kita ajar dia buka pancah ke apa-apa saja seperti yang disebutkan oleh mentor-mentor kita tadi. Jadi dia akan pandai ngai ke sendiri. Suatu hari nanti dia boleh ajar oleh pula untuk ngai. Jadi tuan-tuan, saya, kami di Pemerintah Usaha Awang Kelantan dan buka seluar-luarnya peluang, kita bawa tokoh-tokoh yang berjaya, ada orang lama, ada orang tengah, ada orang yang baru, semua ini dah berjaya, semua ini dah sampai kepada juta-juta bisnesnya. Mentor ada di depan, jangan malu-malu, jangan segar, mari jumpa, tanya lagi mana, tadi orang dia royak tadi umum, orang yang dulu-dulu belajar di pondok, dia kata tekuk lutut. Baik. Ada lagi pun abang nak sebutlah, dia tak balik tak boleh tidur. Sedekah. Kita pergi sikit semen dulu. Last. Siapa-siapa yang pergi bus saya hari ini, tak sempat nak buat iklan. Dekat bus saya nanti, siapa-siapa yang pergi hari ini, you ambil gambar, tag dalam page Nasi Arab Bonda, tunjuk dekat saya punya staff, saya bagi nasi Arab harga separuh harga hari ini. Pergi, kita support sama-sama, insyaAllah yang akan dapat rezeki lepas ni. Okey, terima kasih. Itu dia, utuh yang ayah ini dah. Kami ada juga nak sebutkan apa lagi. Okey, tuan-puan. Itu daripada kami hari ini. Minta maaf sepanjang saya berkongsikan apa ni pengalaman sahabat-sahabat kita, iaitu Tuan Haji Yusmat Amimanan, pengasas Al-Malik Kelantan, Tuan Nuraini Binti Ahmad, Pizza Jangok Mek Ani, dan juga Puan Arma Binti Wahab, pengasah Nasi Arab Bondo. Banyak peluang terhidang pada kita hari ini. Jadi orang yang muda, pelajar-pelajar yang ada di hadapan kita ini, ambil peluang. Nih, jangan malu, jangan segar. Pani mari ambil nombor telefon, mari interview, tanya. Tak penting sekali connection kita dengan orang bisnes. Connection penting. Kalau jumpa tu macam ala, dia pun tak nombor telefon ni. Tapi hari ini ada dah pentah dah. Pani tu mari seribu. Tunggu, mari minta nombor telefon. Ambil tiga-tiga ni. Dah. Bukan sedih nak connection, nak saing orang bisnes ni. Dah. Okey. Jadi, saya mohon maaf kepada semua panel-panel. Kalau ada salah kau, saya tanya kau lagi mana soalan-soalan payuh kau nak jawab dia. Jadi saya minta maaf. Mungkin masa kita pun dah terlebih. Jadi, sekadar ini saja. Adik kakak dan pemohon ni. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Dan semoga Allah Ta'ala akak semua doa kita ini. InsyaAllah, dan semoga Allah Ta'ala masuk kita dalam syurga tanpa isyak. InsyaAllah. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita berikan satu lagi tepukan gemuruh untuk bicara tokoh sawan pada hari ini. Panelis kita itu Besar Cik Mama Azizi bin Zainuddin, Tuan Timbalan Pengarah TPAK selaku moderator, Tuan Army binti Wahab daripada Nasi Arab Bonda, Tuan Haji Yusnak bin Mamat, Presiden iMedical Pharma Holding Berhad, dan Tuan Raini Ahmad Pizza Jango Mek Ani. Okey, saya sungguh bersemangat dan juga berinspirasi daripada apa yang telah dilakukan oleh panelis, terutama daripada Kak Ani. Okey, daripada Pizza Jango Mek Ani yang sentiasa humble dan juga sentiasa merendah diri bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitan rajim, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya dia satu-satunya yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Surah An-Najmi ayat 48. Dan dengan ini maka berakhirlah bicara tokoh usahawan pada hari ini, dan semoga kita dapat mengambil manfaat dan iktibar dengan adanya pendidikan, dengan adanya peluang, dan dengan adanya kesempatan daripada Allah SWT. Kita akan berjaya tanpa usaha dan juga tanpa takdir dari Allah, kita tiada apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, Samjani. Kita dihabarkan kita ada cabutan petua ke selepas ini? Ada cabutan petua? Kita ke pentas. Kita ada 10 cabutan petua. Kita ke pentas. Cabutan petua. Cik, sama. Aku nak ke pentas. Macam mana berwarga? Ada yang tidak berwarga di sini. Sila. Kita ada mikrofon tidak berwarga untuk cabutan petua sesi yang ketiga, saya rasa. Ketiga untuk hari ini.
bagi penaja utama. Okey. Kita nak yang berusaha Cik Nik Sazila untuk cabut 10 cabutan dulu. Okey. Okay, cabutan adalah yang ni Kak Om Maiden dulu ke? Ini tajaan daripada Maiden. Maiden lagi. Berapa voucher? 5 sahaja. 5 sahaja voucher. Jadi apa yang akan berlaku adalah apabila tuan-tuan dan puan-puan membuat pembelian buku-buku dari buku-buku yang ada di sini RM10 dan ke atas untuk hari ini, untuk hari ini, yang pembelian hari ini kita akan buat cabutan sekarang. Untuk 5, yang pertama adalah dari pihak Maiden. Terima kasih pihak Maiden kali kedua untuk hari ini memberikan sumbangan. Okay. Untuk program ini. Betul. Okey, dipersilakan Cik Nik untuk membuat 5 cabutan nombor bertuah tajaan Maiden. Diharap kepada semua yang telah memasukkan nama masing-masing ataupun borang masing-masing dalam kotak kami diminta bersedia kalaulah anda bertuah untuk petang ini. Okey. Kita akan bagi 2 daripada 5 ni, kita bagi 2, saya 2, Samzami 3. Boleh? 5. Okey. Okey. Samzami 3, saya 2. Okey. Mana boleh? 5-5 ke? Oh, okey. 5-5. 5 dan 5. Okey, Fizi baca yang Maiden punya. Maiden ya, saya adalah Maiden. Syam baca yang kita punya pesta buku. Baik. Untuk cabutan dari tajaan Maiden, Nur Ain Nadilah Nur Ain Nadilah Azman 99 11 okay. 13 ada Nur Ain Nadilah. Nadilah ada, alhamdulillah. Oh, ikutkan kita. Oh, okey. Wakil. Oh, wakil. Okey, okey. Tak apa. Ada nombor tu. Kaki dia ada, kaki dia. Oh, kaki. Faham tak kaki? Kaki dia ada. Kaki. Okey. Okay. Yang kedua adalah Farhani S. Farhani S 96. Nombor telefon 01. Farhani S. Ada tak Farhani S? Pelajar ni. Tahun 96. Sudah berumah tangga. Farhani belum ada. Takkan ada. Ya Allah. Kita minta penonton berhati-hati kalau ada kerusi yang dirasakan akan memberikan masalah, kita gandakan dulu. Farhani tak ada? Okey, Farhani. Belum ada. Okey, next. Saya teruskan. Teruskan. Seterusnya adalah Muhammad Sabri. 85. Muhammad Sabri. Muhammad Sabri, ada tak? Cik Muhammad Sabri. Okey, ada, ada. Ada. Abang bawa kaki tu. Bawa kaki dia. Mana ni nampak ni? Tu ada. Okay, adik yang berbaju merah ni. Ya? Yeah? Ha. Sila dek. Naik. Ni Muhammad Sabri. Ha. Wakil ayah dia. Mungkin wakil tu ayah dia tu. Ayah dia baju merah tu di hujung sana. Oh, okey. Sebab tak kenalan dia besar. Tiba-tiba datangnya kecil. Okey. Next. Okey. Berikutnya adalah Nur Alia Amira. Memang pelajar ni. Muda lagi. Nur Alia Amira. Nur Alia Amira. Ada. Bawa kaki. Orang kita, orang kita. Nur Alia bawa kaki. Memang tak pernah ditinggalkan kaki di situ. Kaki, bawa kaki. Kecuali dipotong. Okey. Seterusnya adalah Putri Balkis. Putri Balkis. Putri Balkis. Ada? Putri Balkis. Ada. Putri Balkis. Tak ada. Wakilnya wakil. Silakan. Itu satu. Mana satu? Ni dua ni. Ada masalah keluarga ke ni? Okey. Kita memang faham masalah keluarga sentiasa berlaku di mana-mana. Terima kasih pihak Maiden untuk voucher RM10. Tahniah, terima kasih. Hafizul. Hafizul 90030303545 di Jambi. Hafizul. Cik-cik Hafizul. Hmm.
Terima kasih. Dan terakhir adalah Puan Zaitun Mazin. Puan Zaitun Mazin. Puan Zaitun. Oh, mari. Oh, memang selalu berlaku macam ni ya? Tadi anak ni mak. Tadi betul. Itulah punya rezeki lah, busy. Betul. Itulah kehidupan ya. Kadang-kadang kehidupan ni adil, ada yang kurang adil. Ada baik, yang seterusnya Zee. Daripada tajaan PPAK, empat cabutan. Dipersilakan Nurin Syifa binti Suhaimi. Nurin Syifa binti Suhaimi. Kita dari Nurin Syifa binti Suhaimi. Sekiranya ada di sekitar. Nurin Syifa binti Suhaimi. Seterusnya Nurhanani Muhammad. Nurhanani Muhammad. Nurhanani Muhammad. Sekiranya ada Nurhanani Muhammad. Tak ada juga. Belum. Okey, yang ketiga Siti Rahaya binti Muhammad. Siti Rahaya binti Muhammad. 013-945-6651. Siti Rahaya binti Muhammad juga tiada. Ada? Tak nampak yang berlari. Yang berlari ni bukan Siti Rahaya ni. Baik. Dan yang terakhir adalah Puan Jawiyah Juyahir. Jawiyah Juyahir 019-395-2295. Sekali lagi, panggilan terakhir untuk Jawiyah Juyahir juga tiada. Kita teruskan lagi. Ada empat. Boleh empat lagi. Sementara itu, kita selepas ini akan ada persembahan pentas. Ya, ada persembahan tarian Gemersik oleh pelajar ataupun oleh anak-anak Tabika Kemas Nurul Iman Pulai Condong. Dan ada persembahan di Kebarat selepas itu. Ini istimewa ya, oleh pelajar SJKC Poisik Pulai Condong juga. Dan yang terakhir persembahan untuk petang ini adalah persembahan Boria oleh murid dari SK Penambang. Okey, kita teruskan dengan penerima Muhammad Iz Muari bin Humaidi. Muhammad Iz Humairi bin Humaidi. Ada? Penang cabutan bertuah seterusnya Muhammad Iz Muari bin Humaidi juga tak ada. Tak ada. Khairina Alia Balkis. Khairina Alia Balkis. Ada? Ada, ada. Siapa ni? Is. Okay, Is. Okay. Okay. Silakan, silakan. Oh, dia sedang malu. Ini nasib baik lah. Bukan. Okay. Okay, seterusnya. Khairina Alia Balkis. Khairina Alia Balkis atau wakil? Boleh saja, wakil. Tak ada. Seterusnya, Ahmad Saiful Islam bin Muhammad Sukiman. Ahmad Saiful Islam bin Muhammad Sukiman. Ada nama sekolah tak? Tak ada nama sekolah. Ada. 012-962-7463. Ahmad Saiful Islam bin Ahmad Sukiman juga tak ada. Dan seterusnya, Alma Akila binti Syahrizad. Alma Akila binti Syahrul Aznan. Alma Akila binti Syahrul Aznan 013-641-8218. Sekali lagi, Alma Akila binti Syahrul Aznan juga tiada di sini. Okey, next. Habiskan. Satu lagi, tidak? Satu. Habis. Tiada. Belum ada. Tambah lagi. Boleh. Okey, last and last. Akhir sekali. Akhir sekali yang terakhir. Last yang terakhir. Last yang terakhir. Okey, Aida. Aida, 018-239-478. Aida sahaja di telefon awak. Aida. Oh, macam tak sihir. Aida. Masa ini, apa murid kita ataupun pelajar kita yang sebelah pagi tadi. Oh, pagi tadi. Seterusnya, Fifi Nur Alisha binti Muhammad Khairul. Fifi Nur Alisha binti Muhammad Khairul.
Ada tak Fifi? Fifi Nur Alisha binti Muhammad Khairul. Sekali lagi, Fifi Nur Alisha binti Muhammad Khairul. Okay. Okay, Muhammad Syamsul Rizwan bin Yusuf. Muhammad Syamsul Rizwan bin Yusuf. Fifi. Fifi. Syamsul. Okay. Ini Syamsul. Ni Syamsul ya. Okay. Seram juga Syamsul ni. Okay. Ada lagi? Ada dua lagi. Bagi. Okay. Kita habiskan. Kita bagi juga macam mana. Dia habis. Tak pernah ada cepatan tua. Habiskan saja. Ni pun Fifi dan Arisha Mahat Pahiru. Dia beli banyak tu. Dua. Fifi dan Arisha. Tak boleh tak? Dia beli banyak dalam dua resik. Okey. Sekali je. Dah. Baik, terima sebab saya sebut nama saya sendiri. Hashim bin Sulaiman. Hashim bin Sulaiman. Adakah? Hashim bin Sulaiman. 016-986-1786 Encik Hashim bin Sulaiman. Rohani Abdul Rahman. Rohani Abdul Rahman 012-9396-889 Puan Rohani bin Abdul Rahman. Tak ada juga, tak ada, kita baca sama habis. Okey, Aida binti Abdul Rahman. Aida binti Abdul Rahman. Adakah dia saudara dengan Rohani bin Abdul Rahman? Macam ada gadik ke? Dia balik dua-dua lah. Tak ada dah. Balik dah. Dia isap kata. Okey. Arba'in. Kita cari juga nama. Arba'in atau Arba'un. 0094542767. Arba'in. Arba'in. Tak ada. Okey. Nazifah. Nazifah. Kita nak habiskan handphone yang ada hari ni. Nazifah. Nazifah. Puan Nazifah 013-915-5568 juga tak ada. Muhammad Sabri. Muhammad Sabri. Penerima seterusnya Muhammad Sabri 018-948-1908. Muhammad Sabri. Muhammad Sabri seorang je. Oh, Muhammad Sabri kita baju mega. Beribu tak lah. Mana? Mana? Oh. Dia wakil anak dia pula. Dia banyak beli hari ni. Okay. Dia orang tu habis dia beli. Bagus, bagus. Rezeki lah. Ambil peluang ya. Membeli dan juga bertuah. Ini dia katakan rezeki tak salah amat kan? Betul. Okey, Nik Maria binti Nikmat. Nik Maria binti Nikmat. Nik Maria Nikmat. Nik Maria binti Nikmat ada di sini? Atau wakil Nik Maria binti Nikmat? Juga tak ada. Okey, yang terakhir Puan Azizah. Azizah, Puan Azizah 017-975-3154. Ada. Okey, Puan Azizah. Okay, itu saja. Terima kasih kepada Tuan Azizah atas kesediaan. Terima kasih. Menyampaikan cerita petua hari tadi. Dan okay. Sekarang okeylah, sekarang ini kita nak tampilkan ataupun jurulatih untuk tarian demersik ni, anak-anak Tabika Kemal Nurul Iman, Pulai Condong. Ada guna music minus one sebenarnya? Ada, okey. Okey, kalau macam tu nak kita jemput ke? Nak ready on stage ke? Macam mana? On stage. Okey, kita silakan on stage dulu. Baru kita sebut secara formalnya. Silakan. Nampak muka-muka ceria anak-anak ini. Anak-anak Tabika Kemas ni biasanya umur 5 dan juga 6 tahun ya. Anak-anak cilik kita berbakat dan juga berani tampil atas pentas. Thank you.
Okeylah, hadirin sekalian, sempena dengan Hari Iqra dan Pesta Buku Darul Naim untuk petang ini, majlis mempersilakan persembahan tarian Gemersik oleh anak-anak Tabika Kemas Nurul Iman Pulai Condong. Dipersilakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma asgan nafsi minha. Wa alja'tu sahri ilayhi. Wa badaw wa rahmatan ilayhi. La man ja'a wa la man ja'a min ka'da. Untuk pengetahuan, itu adalah intro baru untuk memberi kesedaran bahawa sebenarnya waktu solat fardu asar siapa masuk. Jadi sudah berlaku tadi solat fardu asar dan kita persembahkan persembahan dari tarian Gemersik oleh pelajar tadika kemas Nurul Iman Pulai Condong. Thank you.
Cikgu-cikgu dan juga jurulatihnya. Bukan senang ya Fizi? Betul. Bukan senang ya untuk menjadikan mereka semua sebegini. Betul. Aha, nak tanya. Menjadikan anak-anak sepertangkas itu dan sepertas perlukan usaha, daya usaha yang tinggi. Dan kita tahu di belakangnya ada guru-guru yang hebat. Betul. Pendidik yang hebat. Syabasannya untuk semua guru-guru. Dan ini juga hebat ni. Ya. Sebabnya kita akan saksikan satu-satunya saya rasa kumpulan Dikir Barat yang terdiri daripada anak-anak murid SJKC. Hebat sekali cikgu-cikgu dia. Okey, kita tak pastilah. Dalam bahasa Melayu or Chinese Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu cantik sekali. Okey, hadirin sekalian. Kita persembahkan untuk persembahan yang kedua. Persembahan dikibarat oleh pelajar SJKC Poisi Pulai Condong. Poisi. Dipersilakan. Persilakan anak-anak SJKC Poisi Pulai Condong. Dipersilakan. Kita menunggu juga medium bahasa yang digunakan.
Sudah pasti bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Hmm. Tok Jawa dengan Tok Kaharut dia. Depan, yang depan betul. Tok Jawa dengan Tok Kaharut. Comel ya? Rasa kecil-kecil. Okay. Ini awak-awak dia yang belakang ni. Awak-awak dia panggil. Awak dia dalam kumpulan dikir. Awak-awak, Tok Jawa, Tukang Karut dengan Tok Jawa yang di hadapan tu. Yang belakang dia panggil? Awak-awak. Musician. Belakang lagi? Pemain muzik. Tak ada nama yang khusus? Tak ada. Belum. Okey. Macam halus. Bahkan ini di permulaan ini macam agak mengujakan. Okey. Tak ada terang singa ke ataupun apa-apa tak ada kan? Tak ada. Belum. Ini di kibarat. Ya. Mana tahu kombinasi hybrid untuk persembahan ini. Okeylah, kalau semua sudah bersedia, abang teknisyen kita, kau nak join sekali pun boleh. Okey, hadirin sekalian, sempena Hari Iqra dan Pesta Bunga Darul Naim 2023 kini ditampilkan persembahan Dikir Barat oleh anak-anak SJKC Poisit Pulai Condong. Dipersilakan. Selamat petang dan salam sejahtera. Kami kumpulan Dikir Barat dari SJKC Poisit. Dengan seni budaya.
Chinese ya. Cabas Tania, terima kasih para ibu bapa yang memberi kerjasama sepenuhnya kepada cikgu. Cikgu juga tanya kepada cikgu dia, memberikan kerjasama sepenuhnya kepada cikgu untuk melatih anak-anak anda. Terima kasih Tania, syabas untuk semua parent yang ada hari ini. Okey. Betul. Untuk mendapat penonton seramai ini, susah. Pagi tadi pun tak boleh ni. Ya, betul. Dia rupanya persembahan petang ni lebih menakutkan. Saya rasa kalau pasukan ni masuk bertanding yang kategori BDK Barat sekolah menengah, saya rasa nombor 1, nombor 2 tu macam mendelan LU. Betul. Nanti tahun depan penganjuran untuk tahun depan, kita mungkin boleh lebarkan lagi kepada PVD lain ya, untuk masuk bertanding. Okay. Ini lagi hebat dia lepas ni persembahan. Jadi tengok bling-bling dah naik dah. Lagi hebat lepas ni persembahan. Ada bulu-bulu di tangan dia. Tapi jangan lupa lah, anda yang membuat pembelian sebanyak RM10 dalam satu resit tu, tulis nama isi borang pendaftaran untuk cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Untuk cabutan bertuah. Okey. Ini lagi hebat ni. Mereka pernah memenangi pertandingan peringkat kebangsaan. Betul, kebangsaan. Berada di podium yang teratas. Insan yang besar di sebaliknya sedang berada di kawasan pertas ini. Insan ini memang cukup committed dalam melahirkan persembahan yang pada saya dalam konteks budaya Kelantan, iaitu kelainan yang pada saya sungguh mengagumkan. Kelantan diboriankan ke Boria di Kelantan kan? Itulah. Kita cuba nak menghybridkan benda itu, kita tak pasti bagaimana. Tapi boleh mengekalkan keaslian Boria itu di bumi Kelantan. Betul. Okey, mungkin akan menjadi perhatian kepada cikgu di sini untuk melatih anak-anak anda selepas ini. Ini adalah satu persembahan yang hebat ya untuk petang ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita terus kini tampilkan anak-anak didik Cikgu Yusof dan juga cikgu-cikgu dari SK Penambang. Cumalah persembahan Boria dari SK Penambang. Dipersilakan. Thank you.
Okay. Habisnya dengan kapalan dan pembahasan. Habis juga ni, ha? Ah, lama start pula. Okeylah, terima kasih Boria dari SK Penabang. Namun sebelum itu, kita ada sedikit bercara penyampaian surat hati. Namun sebelum itu, saya nak promosikan ya, untuk semua yang ada di sini. Esok kita ada pertandingan azan sekolah rendah dan juga pertandingan berwarna serta ada pertandingan azan sekolah menengah ya. Di samping itu hari Sabtu ini yang menariknya Fizi. Yeah. Hari Sabtu ada pertandingan berwarna kanak-kanak bersama Pizza Jangok Mek Ani tadi. Kita bersama usahawan Mek Ani tadi. Jadi pertandingan berwarna kanak-kanak bayaran sebanyak RM10 saja akan mendapat pizza yang harganya RM16. RM18. Ada yang masuk bertanding saja.